Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tunggu orang masuk ya. Raya Kurban. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share dulu. Cukup 150 view. Cukup 150 view kita akan start. Mungkin dalam seminit, dua minit lagi. Sebab topik malam ni sangat-sangat interesting. Dan saya bawa orang bukan cara-cara orang. Nak dapat susah ni. Walaupun jumpa sama mana. Kena buat serela ni. Kena buat serela. Susah nak dapat ni. Okay, share dulu. Share sebanyak mungkin. Dan interesting, memang interesting gila apa yang akan diajar malam ni. Right. Okay, kejapnya 150. Okay, 200 lah, 200 view. Tak ada guna hit. 190 lah. 200 tengok, 200 tengok. 250. KH pun tengok. Lambat sikit lah KH. Kaira Kemin, Kaira Kemin. Daripada serial tengok. 170, 290 dah view. Tak boleh lah tu. Baik. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Tuan Rahman Basri. Assalamualaikum. 300 view. Okay, gini. Macam saya share petang tadi, semua jadi excited kan. Bagi saya explain humble ni ustaz. Saya explain apa yang betul-betul berlaku sebenarnya. Gini Ustaz Hakim ni, kalau kita tengok gini je kan, tak nampak langsung macam menteri ke, tak nampak gaya VVIP. Okay, jadi kita pun, saya pun baru kenal juga dengan Ustaz Hakim ni. Trik lepas tu baru, first time masa saya pergi tu baru kenal. Jadi kita tak tahu Ustaz Hakim ni siapa. Mana Dr. Taufik? Taufik dia watching. Okay. So last to last. Dr. Taufik kalau saya tunjuk, anda akan terkejut. Dia duduk atas katil sekarang ni. Dia letih jumpa bini. Ui, live. Okay. So, jadi semalam lepas kita ni shadow kot lah. Orang lain kat Malaysia semua raya dengan family kan. Jadi tak ada family kat sini. Kita pun pakat-pakat lah takbir kat dalam bilik ni. Allah, waktu tu pakat-pakat nangis belaka ni. Oh, dengan makan pun tak ada semalam. Sampai lewat kan. Jadi sedih duduk kat bilik ni. Benda sembang-sembang saya dengan Dr. Taufik tu. Bagi kita baru tahu rupanya Ustaz Hakim ni, dia korbankan 100 ekor lembu di seluruh dunia. Jadi macam gila kaya Ustaz Hakim ni sampai 100 ekor. Macam terkejut. Dan orang tak expect langsung tau. Tujuan saya buat live malam ni, Ustaz Hakim pun sebut salah juga sebenarnya. Dia muka macam nak Aziz Osman lah dalam live ni. Muka Ustaz lah. Tujuan saya buat live malam ni sebab apa? Bukan sebab nak tunjukkan kekayaan Ustaz Hakim apa. Saya nak betulkan persepsi yang kita ingat sama ni. Kita orang Melayu ni, dia ingat kan, kaya ni kena pakai kereta mewah, kena pakai rumah besar. Apa ya? Kena tunjuk dekat media sosial, kena ada gelambar besar mini, kena besar. Sekali-kalanya nak kena besar kan? Tapi sebenarnya tak, you boleh hidup dalam keadaan yang biasa-biasa, hidup tak stress, orang tak tahu pun you kaya. Tapi you boleh contribute. Dan yang saya amazed ialah, pertama dia buat saya yang expose kan sebenarnya. Dia korban satu ekor ni, orang tak tahu pun. Tapi penting untuk orang tahu supaya jadi inspiration. Bukan nak tunjuk, tapi jadi inspiration. Supaya kita ni dapat a different perception of orang kaya. Nabi kaya, tapi kita tak nampak yang Nabi kaya. Nabi mana pakai baju pakaian mewah? Mana duduk dalam rumah mewah? Tapi Nabi bagi impact dan bagi positive effect pada dunia. Itu kita nak orang kaya macam tu. Ustaz Kim dah bagi khidmat pada lebih pada 40 buah negara seluruh dunia. 40 buah negara. Orang macam ni kita nak ni. Dan malam ni kita akan ajar exactly. Ustaz Kim akan share exactly macam mana, what is the step, macam mana semua orang boleh jadi kaya. You all, semua yang menonton ini, saya tak tahu berapa ribu akan menonton malam ni, itu semua akan ada potential, ada kekuatan, ada kebolehan untuk jadi kaya dan untuk bagi impact pada dunia. Dan saya percaya bahawa live malam ini sangat powerful. Dan insyaAllah mungkin setahun daripada sekarang, you all mungkin terinspired daripada cerita-cerita malam ni. Malam ni ada beberapa cerita yang kita pun macam mind blown baru jumpa dalam camp. Kita selama ni ingatkan kita perlu ada environment, ada kerajaan yang bagus, ada ekonomi yang bagus baru boleh jadi kaya. Tadi petang tadi kita jumpa seorang manusia yang duduk dalam camp pelarian dan duduk dalam keadaan ditindas, tapi dia
punya kaya lagi kaya daripada kita kat Malaysia. Macam mana boleh duduk buat bisnes dalam keadaan orang ni tak ada duit, dia jadi kaya raya? Dan untuk pengetahuan anda, yang 2,500 ekor, sekarang ni dah lebih daripada 2,500 lah. Lebih daripada 2,500 ekor, total berapa tak? Dah dekat 2,700. Kat 2,700 ekor. 2,700 ekor yang duduk dalam camp tu, itu dibeli oleh this millionaire, jutawan. Seorang pelarian, jutawan, duduk dalam camp, buat bisnes, jadi kaya raya. Umur 24 eh? Umur 24 bagus. Saya 29, jadi malu pula dengan dia. Umur 24, jadi sangat kaya. Dia beli semua 2,500 ekor tu, up front duit dia. Baru kita mari, baru kita bagi duit. Sebab kita tak boleh transfer sebanyak itu. Kita bawa duit, bagi kat dia. Jadi, amazing. Dan petang tadi kita pergi semayang kat masjid dia. Masjid dia buat. Masjid dia buat sendiri. Ni seorang budak, daripada umur 17, bekerja, tak pernah ambil duit satu sen pun. Tak pernah ambil duit satu sen, kumpul selama 7 tahun. The moment dia start kerja, umur 17, so dia jadi pelarian. Masuk dalam camp pelarian, kerja, kumpul duit selama 7 tahun. Lepas 7 tahun, buat masjid sendiri. Dan surprisingly, masjid dia tu bukan leke-leke, lagi comel daripada surau kita kat kampung. Yeah. Pakai duit sendiri. Dan Masya Allah, lepas 7 tahun, tak ambil satu sen pun duit. Hari ni Tuhan bagi rezeki dia melimpah luar. Kita kira tadi, 8 keturunan pun tak habis lagi belanja duit dia tu. Okay? So, tanpa membawa masa, macam saya cakap tadi, live malam ni bukan nak tunjuk kekayaan, tapi malam ni nak bagi a new perspective pada anda semua bahawa bila kita kaya, tak semestinya orang kaya ni kena tunjuk pakai kereta mewah macam orang Melayu punya typical orang kaya. Kita tengok drama kan, anak Datuk, anak Tan Sri semua kena pakai kereta mewah, kena semua benda kena mewah. No, you boleh hidup macam orang biasa but have a fulfilled life. Ini mission saya sebenarnya. Because hari ni ramai gila my student, orang datang jumpa saya, successful people, VIP jumpa, dan mereka ni dunia semua respect pada mereka, semua inspired dengan mereka. Tapi malam-malam mereka menangis, mereka tak puas hati dengan hidup mereka, mereka sedih because ada some part of life dia yang imbalance. So selalu saya ucap pada my students, saya kata gini, being successful is easy. Nak jadi berjaya ni is very easy. Senang. Being successful is easy. Semua orang boleh jadi berjaya sebab there's a science. You buat exactly macam mana orang berjaya buat, you akan dapat. So malam ni kita akan bagi science kepada you. Exactly. Kalau saya pandai buat nasi ayam, saya buat nasi ayam saya sedap, saya buat bagi resipi pada you, you buat exactly macam resipi tu, you pun akan dapat nasi ayam yang sama. There's nothing magic dalam tu. So Ustaz Akim akan ajar you the science. So nothing magic, you follow exactly, you pun boleh jadi macam tu. But ada lagi satu benda which is panggil fulfillment and satisfaction. Ini bukan semua orang dapat. So orang yang berjaya belum tentu fulfilled dan satisfied. Tapi kalau you fulfill and satisfied, itu confirm berjaya tu. Okay, so tanpa membuang masa, saya nak jemput Ustaz Akim untuk share the flow. Kita ada flow macam mana to build a good life untuk jadi kaya, okay, dan berjaya, which is kita labelkan as kaya dan berjaya dalam dunia ni. Okay Ustaz. Okay, pertamanya terima kasih kepada Tuan Afnan Rasli dan kepada ribuan viewers yang tengok saya live ni. Terima kasih walaupun sedang berhari raya, yes, di Malaysia kan. Share pada family ini sangat powerful ni. Yes, dan saya buat disclaimer siap-siap, saya bincang Tuan Afnan sebut kita bukan nak share bagaimana apa kekayaan saya ke apa duit saya katakan. Sebab saya percaya sebenarnya semua orang kat dunia ni kaya dan cukup. Tak ada siapa yang miskin sebenarnya, itu janji Allah Ta'ala lah. Okay, first of all, kena faham konsep dulu. If you want to be a good Muslim, you have to be kaya. Jangan salah faham eh. Kalau untuk faham good Muslim tu maknanya you can comply to be all the five pillars of Islam kan. All five pillars of Islam, ialah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji kan. So, to be on that five rukun tu, you mesti ada satu keinginan yang sangat-sangat kuat. First nak jadi kaya tu sebab you nak kena bayar zakat, you nak kena tolong orang susah. That is one of the pillars of Islam tau. Maksudnya kalau kita really kita nak jadi kaya tu adalah kerana orang kaya saja yang kena bayar zakat. Orang yang tak kaya tak kena bayar zakat. That's one thing. Second, if you want to go to haji, kita nak pergi menunaikan haji, nak tak nak you kena ada kemampuan. Dan kemampuan tu dalam Islam, ulama-ulama sebut salah satu daripada selain kesihatan, yang kedua adalah kekayaan, you ada kewangan. So sebabnya
kita nak ada kedua-dua benda ni, ataupun haji dan juga zakat ni, nak tak nak, kita kena ada jadi seorang yang ada kewangan yang yang cukup, yang banyak, yang boleh kita boleh memberi kepada orang lain. Dan sebenarnya saya nak beritahu tu inspiring word daripada Nabi SAW, kenapa nak jadi kaya ialah khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia ialah mereka yang boleh beri manfaat kepada orang lain. That is the motto kita, orang yang kita nak jadi sangat kaya. Kaya ini adalah satu benda yang menyebabkan kita rasa jiwa kita puas dapat tengok orang yang susah. Saya cerita pada sahabat-sahabat sekalian, kalau kita duduk kat Arakan ni sekarang ni, tengok orang susah. Kalau kita duduk kat Arakan ni kan, tengok orang susah, kita nak bagi duit kita, tiba-tiba duit kita tak ada, kita akan menangis. Kita kata, ya Allah, kenapa aku ni zalim sangat ni, aku tak berusaha sungguh-sungguh. Ramai orang ni dalam keadaan tertindas, mereka tak ada makanan, mereka tak ada mereka tidak ada sources, mereka tidak ada perkara yang boleh menyebabkan mereka dapat hidupkan. Dan kita datang tengok mereka dan kita rasa nak tolong, tiba-tiba tersekat kerana tidak ada kewangan, tak cukup. Tidak cukup duit. Dan saya rasa bila saya pergi ke 40 buah negara seluruh dunia ni, saya kata nak tak nak kita kena jadi kaya. Dan kaya kita ini sebenarnya ada dah dalam agama kita, dan ada dalam setiap individu manusia tu. Apa tak ada dah ciptakan sains dia sikit. Suara tak dengar. Ni komen lambat sikit. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hari ini insya-Allah saya sangat excited nak cerita scientifically ni. Sebab apa? Sebab dalam Islam ini sendiri, kalau kita tengok kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia ada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, daripada 10-10 tu hanya satu orang saja yang kita tahu doa'if miskin, itu Sayyidina Ali. Sedangkan yang lain tu semua kaya raya tu. Abdurrahman bin Auf, kalau dia bagikan infak dia, Uthman bin Affan bagi infak tu, sahabat-sahabat Nabi kaya tu. Sebab siapa mentor mereka? Mentor mereka Nabi. Dan Nabi sendiri adalah orang yang sangat kaya raya. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi angkat jadi Rasul, dia telah ada pasar raya dia sendiri. Jadi sebelum saya cerita taktika strategi macam tu, aku pernah sebut, jadi saya nak bagi clear mindset dulu. It's not a wrong thing if you have a dream to become a rich people, to jadi orang yang kaya raya. Sebab ramai orang dok ingat ni kaya ni satu kesalahan. And one single thing saya nak share pengalaman saya, pergi jumpa orang di Kemboja, duduk dalam rumah yang nak roboh dah. Saya kata saya nak bina rumah baru ni. Dia marah saya, kata jangan bina rumah baru untuk saya. Saya tanya balik, kenapa? Dia kata kalau saya dapat rumah baru, siapa lagi nak bagi sedekah kat saya? Dan itu adalah satu bukti mindset yang masalah bila umat Islam tak nak jadi kaya. Dan sedangkan kekayaan ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada dalam kita semua, sekiranya kamu beriman dan bertakwa, satu kaum itu beriman dan bertakwa, la fatahna abwaba minas sama, akan dibukakan pintu langit seluas-luasnya. Jadi memang tak dapat tidak, kita mesti jadi kaya dan kita pasti boleh jadi kaya. Dan soalannya, bagaimana cara dia nak? InsyaAllah dia nak share, tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian. Sama ada yang menonton ni adalah founder produk, sama ada anda adalah stokist atau agent, sama ada anda seorang staff yang bekerja dengan mana-mana syarikat, sama ada swasta ataupun kerajaan, saya akan bukakan taktik-taktik dia bagaimana you become terpaksa jadi kaya dengan cara yang sangat-sangat mudah, insyaAllah. Dan saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat sekalian, bila kita ada niat yang fokus ialah kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, maka Allah Ta'ala akan mudahkan segala jalannya. Cuma pada hari ini, kita ni sebenarnya dah terhilang sejarah tu. Kita tahu Nabi SAW siapa? Adalah pengembala kambing kan? Jadi kita pun tak study sebagai seorang pedagang, bawa dagangan bapa saudara dia Abu Talib. Tapi kita tak study apa yang Nabi buat sebenarnya hingga sahabat-sahabat Nabi semua jadi kaya raya tu. Hingga Nabi ada pasar raya sebelum jadi Nabi tu. Macam mana apa yang Nabi buat? Antara benda yang sahabat-sahabat kena faham, masa Nabi pergi ke Madinah, antara benda yang Nabi buat ialah buat pasar. Seorang yang ada mindset bisnes saja yang boleh arahkan macam tu. Dia buat pasar tu, dia tak minta pun sahabat-sahabat Nabi SAW ni boikot pasar Yahudi. Apa yang Nabi buat ialah, dia buat pasar dia sendiri, pertama. Yang kedua, dia beritahu pada semua peniaga Muslim kat pasar Islam ni, dia kata jangan sama sekali buat bangunan di atas pasar tu. Yang kedua, dia beritahu jangan siapa-siapa orang boleh cop tempat. Apa sebabnya? Yang pertama, kalau siapa-siapa yang buat pasar tu tak ada bangunan, maka kos sewa jadi rendah. Hari ni kalau kita pergi pasar raya kan, ya, sebab apa mahal dengan barang mana kat luar? Sebab sewa tinggi, jadi barang jadi mahal. Bila barang jadi mahal, orang takkan datang beli kat pasar Islam. Itu mindset Nabi tu, seorang businessman tu, seorang yang nampak ekonomi Islam tu. Dan yang kedua, kenapa tak bagi cop tempat? Reason ni ialah, bila tak ada siapa boleh cop tempat, maka peniaga-peniaga ni akan berlumba-lumba sampai pasar lebih awal. Dan bila dah buka pasar awal, orang-orang Madinah ni datang shopping lebih awal. Dan sebaik saja pasar Yahudi ni buka,
tak ada siapa nak beli dah sebab dah habis shopping lah. Itu mindset tu. Maknanya Rasulullah SAW ni mempunyai seorang timbangan. Dan yang ketiga, Rasulullah menetapkan tiga perkara Rasulullah, iaitu tidak boleh tipu timbangan. Dia letakkan seorang penguasa. Penguasa ni perempuan tu. Dan sejarah Islam sebut penguasa ni akan pantau setiap pedagang-pedagang ni untuk jangan ada satu orang yang tipu timbangan. Bahkan Nabi pernah satu tempat tu, dia tengok kurma ni semua kering kan. Dia kata apa? Kering sedangkan usah-usah dia hujan. Nabi selut kurma tu angkat, ada yang basah. Maknanya penipuan berlaku. Dia letak kurma yang tak baik, letak kat bawah. Jadi ini Nabi SAW bawa agama Islam ni bukan duduk kat masjid. Islam ni din. Islam ni cara hidup. Dan cara hidup bila Allah Ta'ala letakkan zakat itu sebagai salah satu pilar Islam, nak tak nak mesti kena hidup cara yang Allah Ta'ala perintah pada kita lah. Jadi bagaimana nak jadi seorang yang kaya? Itu baru kita masuk. Sebab kita dah ada mindset ni. Really bersedia nak jadi kaya. Kalau tak nak jadi kaya raya. Okay. Bahawa, bila kita datang sini, saya rasa perlu share benda ni sebab kita tengok dengan mata kepala kita macam mana poverty ni buat orang jadi dia bertindak luar daripada akal kemanusiaan tau. Yeah. Macam mana kemiskinan ni boleh jatuhkan satu-satu bangsa, satu-satu negara. Kita tengok orang bila miskin ni hanya kerana gula-gula 10% tu boleh bertumbuk, boleh bergaduh. Ya, betul. Dan orang bila miskin, bila susah ni, dia jadi tak semayang, dia jadi tak percaya Tuhan, dia question kenapa jadi macam ni kat diri dia. So miskin ni dia bawa banyak pada kufur lagi. Betul. Sebenarnya. Ada hadis pun sebut kan. Kana lil faqira kufara. Maknanya daripada seorang yang fakir tu boleh menyebabkan jadi kafir pula. Yes. Dan sebab tu nak tak nak, siapa view dari saya sumpah semua jadi kaya raya, insyaAllah. Ya, jadi semua jadi kaya raya, berjaya. Dan apa taktik dia? So bila sebut tentang kekayaan, dia melibatkan bagaimana you pandai untuk lihat duit itu, bagaimana ia satu benda yang boleh dijaga. It's not something yang you tak boleh control. You mesti ada satu kefahaman flow dia. Dan hari ni kita akan share tactical dia. So sebelum flow, saya nak you all pergi ambil kertas, ambil pen. Ini tactical ni, ni bukannya boleh dengar macam dengar kuliah je ni. Kelas, betul-betul kelas ni. Mahal kalau nak bayar ni. Ustaz Hakim masuk kos beratus ribu dah bayar untuk belajar benda-benda macam ni. So okay, ambil pen, ambil kertas ataupun catik kat mana-mana. Catik, jangan ketinggalan. Sebab lepas janji 4 hour, saya akan delete. Saya akan delete live macam tadi biasa. Tadi orang kata raya tak apa. Memang delete dulu. Lepas janji 4 hour sampai malam esok. So share dulu. Okay. Okay, Ustaz mungkin boleh share dulu. Sebelum saya share tactical, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Mesti ada orang tanya, Ustaz ni buat benda apa? Vinegar apa? Apa ke? Okay, sebelum saya share tu, saya kena fahamkan konsep ni. Whatever you are doing right now is actually the best for you. Dan Allah Ta'ala susunkan you ada kat situ tu. Jangan jadi macam mindset setengah orang. Tengok, ui, orang ni buat nasi lemak kaya, dia buat nasi lemak sebelah tu. Atau tengok nasi lemak ada sebelah, dia buat sebelah-sebelah nasi lemak sahaja. Sebenarnya, it's not about what I am doing and what Tuan Afnan Rosli doing. It's not about the same thing kita copy tau. Dia copy prinsip dia je. Faham tak? The fundamental of what you are doing. Sebab tu saya kata, saya akan decode hari ini siapa yang kerja kerajaan macam mana cara jadi kaya. Ataupun kerja swasta. Siapa yang buat doksi agen rumah jadi wholesale buat doksi agent, saya tahu cara dia. Saya boleh share, insyaAllah. Dan bagaimana orang jadi founder agent tu, bagaimana tactical dia. It's all about scientific yang dah proven dan boleh double check dengan ramai-ramai sifu-sifu pun. Cerita mana sama je. Just kita nak share balik malam ni kan. Jadi Flow dia ada lima. Lima. So to have a good life, untuk ada structure untuk jadi kaya ni, ada lima flow. Yang pertama, Ustaz. Okay. Yang pertama ialah untuk jadi kaya raya, kena cari duit dulu. Kena pandai cari duit. Kena pandai cari duit. Dan cari duit ni saya sebut tadi, tak kisahlah sama ada you kerja dengan orang ke, you jadi dropship agent ke, you jadi founder ke, you jadi housewife ke, ada kaedah cari duit ni. Dan saya nak cerita pada sahabat-sahabat, niche dia, cari duit ni kadang-kadang ada cara yang logik, ada cara yang tak logik. Yes. Saya buat yang share saya sekejap tadi, bagaimana cara yang tak logik. Dia ni jadi kaya raya, serta-merta, tanpa usaha. Wallahi, tuan-tuan pergi share lagi live saya dekat Facebook saya tadi. Yang saya akan share sekejap lagi, bagaimana satu orang dalam arakan ni jadi kaya raya serta-merta tanpa usaha. Hari ini. Jadi saya nak sharekan tactical dia macam mana nak cari duit ni, insyaAllah dalam pusing yang kedua. Okay, pusing yang kedua. So yang pertama, step pertama ialah kena pandai cari duit. Nanti kita akan patah balik pada cari duit. Macam mana nak cari duit? Okay, step kedua. Lepas kita dah pandai cari duit, Ustaz. Lepas cari duit, ramai yang terleka. Ramai yang jadi kaya sekejap. Dekat dunia ni banyak sangat cases orang dapat loteri terus jadi miskin. Sebab dia tak reti untuk step nombor dua. Yang dinamakan sebagai urus duit.
Nombor dua, urus duit. Urus duit is sangat penting. It must be know what is your expense every day and every month and every year. Kalau tak tahu, kan, apa sebab you tak penting sangat ni, first of all, you kena tahu di mana duit datang, ke mana you pergi, letakkan satu mindset paling jelas kepala ni, you nak bayar zakat first. Sebab zakat ni berdasarkan you punya pendapatan, berdasarkan you punya income. Kalau you tak tahu berapa you dapat, tak soalah apa you takkan bayar zakat sebab tak tahu. So peniaga kan, so peniaga online ke, peniaga apa ke, dia tak kira pun pendapatan dia, dia tak urus pun kewangan dia tu, dia akhirnya dia tak boleh nak bayar zakat. Zakat ni mesti 2.5% daripada kita punya pendapatan setiap bulan dan juga setiap tahun. Jadi kalau kita tak tahu, diorang mai ingat bayar zakat ni untuk zakat fitrah RM7 setahun. Kan, jadi kena ilmu baru, jadi tolong kira. Yang kedua, cara nak urus duit ni, sebab you nak jadi seorang kaya, dia ada beberapa metodologi. Dan ini disebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mana Allah Ta'ala sebut surah Yusuf tu Ahsanul Qasasa, ada satu benda penting kita boleh belajar, sebaik-baik kisah. Dalam kisah Nabi Yusuf diceritakan, nak jadi seorang yang hebat kena pandai 7 tahun menyimpan. It's a scientifically proven and sent by the God. You must simpan dulu. 7 tahun menyimpan and you spend. Ramai orang hari ini duk kata cari kerja, dia pergi skim cepat kaya. Dia tak reti cara yang disebut oleh Al-Quran, sebut oleh Islam. You must simpan. It's urus duit tu, dia sengaja simpan, simple simpan je. Ada taktikal dia. Bila Nabi Yusuf AS dapat mimpi, dia mentadbir mimpi si raja, dia cerita pentadbiran tersebut, dan Nabi ini minta tanggungjawab jadi wazir untuk menguruskan kewangan negara tersebut. Apa yang dia buat? Bukan sekadar simpan. Dia go for ada the 3 and 4 and 5 proses tu. So selepas nombor 2, urus duit. Maka nak urus duit ni, you mesti tahu dulu berapa expense setiap bulan. Okay, so tulis. Pertama, step pertama ialah kena pandai cari duit. Yang kedua, urus duit. So dalam urus duit ni, yang pertama sekali dalam pengurusan duit ni ialah kena tahu expenses. Tahu expenses. Yang kedua. Tahu expenses. Yang kedua adalah you tahu untuk expenses dan untuk pembelanjaan kewangan tu, you kena tahu berapa, apakah kategori-kategori expense tersebut. You nak, dia macam ni tau, dalam kewangan ni you kena ada percentage tau. Dalam saya rasa banyak yang melihat ni pun kawan-kawan kita yang mastery dalam financial, ada dah bagikan 60% kepada commitment, 20% untuk investment, 10% lagi untuk apa nama, untuk kita sedekah kepada orang charity, ada 10% untuk duit geli-geli tu untuk hiburan tu. That's all. So saya tak nak tackle pada yang ini pada malam ni, sebab you akan jadi sangat pening nanti. Jadi oh, banyak benda nak kena fikir. Just you kena tahu, you kena bagikan portion di hidup you, satu untuk diri sendiri punya, satu untuk orang lain. Dan untuk diri sendiri tu, you bagilah portion tu. Bagilah portion diri sendiri tu untuk simpanan kami. Simpanan berapa, belanja, yes. Simpanan hiburan berapa, yes, expensive berapa. Yang itu you kena go ke ada lifestyle kita. Yang itu saya boleh share dalam teknikal yang lain, sebab dia panjang macam nak kira percentage tu. Tapi the point is, first kali, sebelum buat segala pembelajaran expense tu, you mesti menyimpan dahulu. Bila you tahu saya expense, nombor 2 ialah you kena menyimpan. Tuliskan ni, nombor 2 ialah urus duit. Pertama, you tahu berapa perbelanjaan, dan yang kedua, you menyimpan. Dan formula simpan, ramai orang silam. Kan? Ramai orang silap. Orang ingat macam mana? Dapat duit, spend, yang lebih itu simpan. Betul kan? Ramai macam tu kan? That is the wrong way. You never ever have dapat kemampuan untuk menyimpan bila you guna formula tu. Formula dia sebenarnya ialah, you dapat duit, Simpan dulu. Then you spend. Macam mana cara tu? Saya bagi tips mudah, macam mana nak mudah simpanan tu. Ini boleh terus apply ni. Cara ni sangat mudah. You ambil sampul surat kat rumah kan, sampul surat, sebab you dah kira tadi berapa you nak spend. So you buat setiap bulan. Kalau setiap bulan tu berapa, yang buat kerja online ke, yang bisnes ni, tolong ambil gaji . Kalau you tak ambil gaji, tak boleh nak buat sistem, you pening nanti. Ambil gaji ni supaya tahu berapa income dia. Lepas tu, apa yang nak dia buat ialah Bahagikan ikut sampul. Maknanya, okay, sampul untuk utility. Sinilah bayar bil api, bil elektrik, sewa ke. Itu. Atau untuk makan minum, satu sampul. Apa lagi you nak buat untuk hidup you kan? Kereta, satu sampul. So, whenever you spend, you will not overspend. Sebab bila you overspend, hari ni ramai gila duduk kat AKPK tau. Dia pergi beli buat benda-benda yang tak betul. Utang-utang jahat, beli, ambil kredit card.
dan juga gunakan kredit kad dengan cara yang tak ada pengurusan. Pengurusan duit kredit kad tak betul. Akhirnya dia hutang sana, keliling pinggan, muflis dan sebagainya. Sebab dia tak erti cara menguruskan duit. Kita kat sekolah pun, bukan nak salahkan sekolah dengan universiti. Tapi memang itulah dia. Tak diajar teknikal bagaimana nak uruskan duit. Betul? So, bagaimana kita nak uruskan duit dengan betul? Caranya tadi saya bagi simple terus. You tahulah ni duit ni untuk apa. So, whenever sampul tu dah kering, jangan buat benda lain. Sampul surat tadi tu, kalau dah tak ada, dah jangan spend lah. Memang you tak ada duit dah kat situ. So, you already letakkan siap-siap. Bila dapat gaji tu, kau telah target kan. RM300 nak simpan. Dalam sampul tu, dah letak dah siap-siap duit tu. Dan di mana nak simpan duit tu, insyaAllah tu fasa keempat. Okay, nombor dua dah settle dah. Okay, that's the thing eh. Ramai orang hari ni, saya sebut pasal kredit kad sikit tadi kan, saya sambung. Ramai orang nak kredit kad jahat eh. Saya ada 3-4 kredit kad saya. Dan kredit kad saya ni sebenarnya digunakan untuk orang yang tahu gunakan kewangan, yang tahu urus duit. Kredit kad ni bukan gunakan untuk berhutang, tapi untuk ambil benefit bonus dia. Yes. Saya nak cerita pada tuan-tuan, kita ada banyak program. Contoh kita pergi program kita terpaksa beli barang kan. Bila beli barang, kita dapat point. Point tu saya gunakan untuk travel, naik kapal terbang free. Itu antara benefit kredit kad yang boleh digunakan. That's the thing eh. Satu contoh lah. Selain tu, saya nak belikan tiket kapal terbang. Sekali beli sampai, kalau 7-8 orang ni, sampai RM50,000-60,000 punya harga kan. Jadi kita bayar guna kredit kad. Dan kita bayar terus. Ada dah habit. Bila dah ada habit, baru kita boleh control. Dah ada tactical cara nak control duit kan. Itu nombor dua. Saya tak nak panjang buat urus duit. Ramai orang yang nak tahu mungkin bagaimana nak kembangkan jadi kaya raya tu. Jadi saya stop kat nombor dua ni. Yes, yes. Untuk lagi explanation, benda ni panjang sebenarnya. Saya akan berkala buat sharing di wall beliau. Boleh pergi. Nanti saya dah tag tu Ustaz Hakim. Lepas live nanti pergi tengok. Hakim Muhammad Noor. Hakim Muhammad Noor. Follow Ustaz Hakim. From time to time, Ustaz Hakim akan share sikit demi sikit demi sikit apa yang kita belajar malam ni. Okay? So next. Okay. Jadi dia gunakan tupperware kan, bagus tu. Okey, itu nombor 2 kan. Okey, yang nombor 3. Bagaimana cara kita nak jadi kaya raya? Ia ada step-step saintifik yang diproven oleh ramai orang. Yang ketiga, you mesti protect duit. Orang dah tak sabar nak invest duit kan. Sabar dulu, pergi ke part yang ketiga, ya, you protect duit dulu. Saya sendiri, saya pernah masuk ICU tau tahun lepas. Saya masuk ICU sebab saya ambil korban dekat Filipin. Saya nak tolak lembu tu, gemuk besar kan. Kita dah excited, kita kat Avenger kan. Kita rasa, oh, excited sangat ni lembu ni. Kan? Kita tolak-tolak lembu tu, saya punya lutut putus. Bila putus lutut, ACL. Bila ACL kena tromborosis sampai ke jantung, blok jantung, masuk hospital ICU. Itu panjang cerita kan. Jadi bila saya masuk ICU, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, saya tengok bil saya dekat RM100,000. RM100,000 dan saya tak bayar sepuluh sen pun. Siapa yang bayar sepuluh sen ni? Siapa yang bayar? Siapa bayar RM1,000 ni? That's the answer. You are the fuckerful. Kebanyakan kita pandai buat duit, tapi satu masa kita tak tahu buat apa ni. Dan semua duit simpanan kita tu habis ke situ. Yes. Sebab kita tak ada protection. Yang lebih teruk lagi, dia pergi invest dulu. Maksud saya bukan salah investment tu kan. Dia nak jadi kaya ni, dia tahu orang kata, oh, jadi kaya ni dia buat investment ni. So dia beranakkan duit, gunakan other people money, duit orang lain lah, benda-benda kan. Dia tahu, dia bila dia beli rumah, tiba-tiba dia accident ke, ada masalah ke kan. Rumah tu tekan balik on the spot, jual hari ni, jual esok, orang beli dapat duit. Tak, dia ambil masa 3 bulan, 6 bulan. Jadi tak ada cash. Jadi macam mana nak benda tu? Ada step nombor 3 wajib buat. Jadi kalau lepas ni siapa-siapa ada je takaful ni, pergi promote kan. Bukan nak, untuk apa? Untuk kesenangan kita ni. Saya sendiri, saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat sekalian, saya pernah ada pengalaman ahli keluarga saya kena appendix tengah malam dekat hospital. Nak pergi ke hospital, hospital kata tak boleh queue panjang. Nak pergi ke hospital swasta, dia tak buat medical card lagi. Kan? Dan surprisingly, medical card serendah RM100 pun dah boleh ada. Yang boleh benefit sampai puluhan ribu punya benefit. Saya bukan ajar takaful, saya ada skill tu. Saya nak jual takaful ke apa? Tak, pergilah cari mana-mana ni. Dalam ni siapa ada, tolong mengaku lah. Jadi ajar takaful, cari kat orang ni, ambil kat dia. Tak kisahlah apa-apa company pun, asalkan benefit dia bagus. Dan jangan jadi mangsa skamer. Yeah. Ada orang jadi duit banyak, dia beli takaful sampai RM2,000, RM3,000. Sambil gitu ya? Tak. Setiap bulan lah tu. Nak jadi faham macam ni, jangan masuk scam. Maksudnya lah, you kena faham, takaful ni 10% je. 10% daripada you punya income tadi. Kalau income RM2,000, jangan lebih RM200. Itu formula dia lah. Formula dia. 10% daripada income. 10% daripada income. Jangan lebih. Rendah ke tak apa, tapi jangan lebih. That's the thing eh. Untuk protection. Protection ni juga,
adalah sangat penting untuk emergency case lah kan, untuk emergency case. Okey, dan dalam fasa protection yang pertama adalah medical card ataupun takaful kan. Yang kedua dipanggil emergency fund. Sebelum masuk kepada fasa investment, you must ready your emergency fund dulu. Emergency fund ni maknanya kewangan kita, whatever happen, kalaulah contoh tu tak boleh kawal, dalam bank kita ada 6 bulan expenses kita ataupun 6 bulan gaji, which is better for you lah. Kalau contohnya expenses you RM2,000 sebulan, 6 kali 2, RM12,000 kena simpan dalam emergency fund ni. Yang tu tak ada kacau langsung. Itu simpanan in case apa-apa jadi kat kita. Yes, the best part ialah pastikan duduk kat bank yang tak dekat, ada kad patah kad tu. Apa dia? Ada dalam bank tu ada apa nama ATM card kan. Jangan bagi ada. Jangan bagi ada. Kalau ada patah dia awak keluarkan tak boleh. Jangan jadi habit untuk cucuk. Masuk kena masuk tabung haji yang pakai buku. Yang pakai buku ke kan. Jadi nak mudahkan emergency fund tu anytime you boleh grab kalau apa-apa berlaku. Sebab jadi orang kaya ni kena ada satu benda kena faham. You kena ada the soul of jadi orang kaya. Itu apa nak cerita tu. And that ni betul. Sebab bila kita ada saving, kita rasa secure tau. Ha, kita ni hari ni sebab saya pernah susah. Jadi bila susah tu kita rasa macam always rasa berdebar, rasa macam jadi apa-apa ke jadi. Tak cukup, rasa tak cukup. Yes, yes. Tapi bila you ada saving, you tahu dah you boleh survive another 6 month. Kalau in case apa-apa jadi, for 1 year, maybe 2 years punya simpanan. You rasa secure. So kena ada emergency fund tu. Yes, yes, emergency fund. Dan ramai tak mampu buat emergency fund sebab apa? Saya nak bagi tips mudah lah. Sebab ramai termasuk, saya buat kurungan siap-siap kan, saya minta maaf kalau salah guna perkataan ni, dia panggil jenayah kewangan. Iaitu apa dia, kalau tanya ramai pakar-pakar kewangan ni, kita termasuk dalam perangkat beli kereta awal. Saya minta maaf siap-siap, saya takut ada yang salah faham. Beli kereta awal ni maksudnya kita telah memberikan komitmen yang sangat besar dalam kewangan kita. Kereta huge tak salah. Huge percentage daripada income kita tu. Yes, beli kereta yang salah tu salah. Beli kereta tak salah. Beli kereta yang salah tu salah. Jadi bila you dah banyak masa untuk spend pada beli kereta, kereta ni masalahnya dia value dia beli hari ni 10,000, katalah 50,000. Pukul 9 pagi, pukul 5 petang dah tak 50,000, dah jadi 45,000, 40,000. Dia akan depreciation value tu terlalu cepat. Dan kena ingat kereta datang dengan dua perkara. Dia panggil sebagai maintenance cost dengan lifestyle cost. Kalau you beli kalau grad, fresh grad dapat gaji RM1,500 beli kereta, maksud apa kereta Honda ke kan? Kereta Toyota, awak sonok kereta yang besar-besar kan? Yang nampak macam mampu beli. Tapi nak beli pendatang tu. Mahal. Mahal dan kesan dia tak sempat nama emergency fund. Dia susah nak jadi kaya. Dan saya nak share satu benda. Semalam saya duduk cakap dengan doktor, saya nak beli kereta Audi R8. Memang mampu beli. Kereta sport lah, kategori kereta sport lah. Saya check balik semalam, dia punya maintenance cost per year. Yes. You tahu tak? Insurance RM40,000, road tax RM30,000 lebih. Maknanya setahun itu confirm kena ada RM70,000. Yes. Untuk bayar pendatang tu je. Belum lagi nak servis tu kau minyak hitam, tu kau enjin tu. At least dia akan makan RM100,000-RM120,000. Belum kira cala lagi apa ni. Lepas tu saya pergi bini saya cakap, yang abang cancel lah beli Audi R8, abang sedekah buat rumah kat sini. Cukup bini saya. Okay. Kan, bayangkan Audi R8. Adakah dia nak pergi kedai apa tepi jalan beli rasa muak rasa? Dia tak nak dah. Dia akan jadi bukanlah tuan-tuan tak apa hamba. Maksudnya kebiasaan kita nak kereta besar-besar, nak parking kereta kedai restoran besar. Tak nak, mesti nak pergi Starbucks. Mesti nak pergi shopping complex besar-besar sebab you ada kos kedua, maintenance cost dengan lifestyle cost. You mesti nak kena hangout, nampak, pergi lepak kawan-kawan, 4 orang kan. Makan-makan-makan, kawan naik kancil seorang. Kau nak wira seorang, kau naik apa, kanari ke benda kan. Kereta Proton ni lah, kereta Malaysia ni, kereta Honda ke Toyota, kereta luar mesti lah. Agak siapa yang kena bayar? Mesti yang kereta besar dah jadi. Orang kata, oh ni lifestyle dia power ni, kaya ni, ambil ni. Ambil dia kena bayar. Macam tu, cost yang menyebabkan tak sempat nak simpan emergency fund tu. Tak sempat nak kumpul duit tu. Kata macam mana ni ustaz? Saya gaji RM1,500. Saya punya komitmen pun RM2,500. Kadang RM3,000. Dia negatif pula. Lepas tu buat personal loan. Buat hutang jahat pula. Okay, loan pula. Mana nak cerita? Banyak benda nak share ni. Banyak benda nak share ni. Next apa? Yang keempat lah. Saya cerita yang keempat lah. Yang keempat baru yang masuk pada investment. Inilah rahsia Nabi Yusuf SAW 7 tahun ni buat benda. Dia bukan sekadar simpan, dia mendoublekan, menggandakan. So tadi kita belajar macam mana nak buat duit, lepas tu macam mana nak urus duit,
and then macam mana nak protect duit. Now, macam mana nak gandakan duit. Kita akan patah balik nanti. Macam mana nak buat duit ni. Which is, macam mana nak buat duit ni, ramai blur lagi ni. Tapi nak nampak flow dulu. Lepas nanti you pandai buat duit, nak buat apa dengan duit tu. Kan? Hmm. So, macam mana nak buat duit, macam mana nak urus duit, macam mana nak protect duit. Now, yang dengan duit ni, macam mana nak gandakan duit tu. Yes, okay. Yes. That's the thing yang berlaku pada para sahabat alaihi salam, para sahabat radhiyallahu anhu, yang pada nabi yang kaya-kaya macam Nabi Sulaiman. Ada kekayaan dia, ada kaedah-kaedah yang dalam Islam ataupun dalam sejarah lah kan. Kalau Islam non muslim pun boleh pakai sebenarnya, sebab Islam ni adalah the way of life pada semua manusia, agama yang Tuhan turunkan. Jadi saya nak cerita yang investment ni yang paling mudah pada saat sekarang ni kan. You ada beberapa kaedah kan, ramai orang ada beberapa flow lah yang saya boleh faham. Saya minta maaf kalau ada orang yang apa yang saya share ni mungkin tak sesuai. Tanya Ustaz invest kat mana. Okay, ini specialty Ustaz Hakim ni. Beliau sangat expert dalam investment. Tapi investment ni ada banyak. Nanti Ustaz Hakim cerita investment ada banyak. Dia main beberapa game yang beliau mahir sahaja. Yeah. Okay, boleh cerita. Okay, untuk investment ni, kena tahu juga personality kita macam ni. Kita boleh tahan temptation ke tidak, boleh bersabar ke tidak, itu panjang tu. Okay. Tapi saya nak cerita yang pertama, ada beberapa kategori. Yang low risk, low return. Ada high risk, high return. Ada yang high risk, low return. So ada banyak benda yang kita boleh bincangkan ni. Okay, yang paling bawah sekali, low risk, low return ni kebiasaannya orang duduk simpan kat bank sendiri. Fixed deposit lah. Bukan fixed deposit. Simpan bank sendiri. Tu ingat dia ada punya dividen kan. Tapi ada yang mengaku. Contohnya Dr. Taufik sekarang yang kaya-kaya tapi simpan kat bank sendiri. Dia tak ada investment. Saya kata, tak ada. Kan, pilihan dia kan. Tapi saya cadangkan move lah ke tempat yang lebih baik lah. Yang bank sendiri ni termasuk tabung haji sebenarnya. Tabung haji is not the tempat investment. Dia adalah kategori bank simpanan untuk gaji. Kalau orang yang masuk invest tabung haji kerana investment, ada beberapa tempat lain yang bagus lah. Tapi saya tak kata tabung haji tak bagus. Saya kata kategori dia duduk kat mana. Okay, yang kedua, yang dulu-dulu lain tau. Sekarang dah lain. So, dividend return 1.22% kan. Okay. Yang kedua baik sikit daripada tabung haji adalah fixed deposit. Baik sikit je. Bukan tabung haji, baik sikit daripada bank message adalah fixed deposit. Kan? Fixed deposit ni maknanya gini. Kita letak duit sekian jumlah kat bank, bank akan bagi antara 3 hingga 6% setahun. Dia dapatlah lebih banyak tu je. Adalah lebih sikit. Adalah lebih sikit. Tapi kalau kita tengok inflation, sama dengan orang yang value. Yes, yes. Kita ada inflation pula. So, kena cari tempat investment yang betul lah. Yang ketiga, yang bagus sikit, kan? Selalunya orang sebut ASB lah. Dan kebanyakan, boleh kata semua negeri kat Malaysia dah isytiharkan patuh syariah. Kan? Jadi, sebab tu, dulu-dulu ada dua negeri. Dua negeri kata patuh syariah. Sekarang ni semua dah kata patuh syariah. So, boleh go for ASB. Dan ASB pula sangat ramai orang yang power dekat online kita ni, dekat Facebook ni. Ada Tuan Ki power, Harif Faizal power, Aliyah power, siapa ni yang power ASB ni? Siapa ni? Azli ada power. So, ramai yang follow ni. Ramai power. Ramai yang tengok live kali ni. So, boleh pergi follow. Yang ASB, diorang selalu bagi share tips, pergi share ke wall maker. That itu bagus nak start tu. Dan itu ada kaitan nombor 3 tadi. ASB ada satu nama dia panggil ASB Financing. Kenapa makan tangan kiri bukan sunnah Nabi? Ni kanan. Sebab ni kanan. Sebab ini kiri. Ini kiri. Jangan tangan saya, jangan ni tangan kiri. Jadi saya makan tangan kanan. So pakai kamera terbalik. Oh, tu nak jadi isu. Kegang aku. Okay. Pelaburan marah. Ada lagi okay, pelaburan yang saya tak tahu. Saya minta maaf. Mana yang tahu, tolong share kan. Terima kasih. Jadi yang ketiga yang saya nampak tu, saya faham tu, ialah ASB, which saya pun buat juga. Dan ASB financing tu, bagi yang nak buat macam, apa nama tu? Paksa untuk menyimpan. That's a good strategy. Saya selalu tengok tipu-tipu ni kan. Dia pergi ajar tactical. Kalau you simpan 1,000 sebulan, selama 5 tahun, you dapat sebanyak 12,000 dalam 5 lah. 60,000. Tapi you simpan 1,000 ringgit juga yang sama, secara paksa rela, dengan ASB Financing, selama 5 tahun, you dapat RM80,000. Mana lagi bagus? ASB Financing. So, macam mana? You follow lah orang yang power-power tadi tu, yang saya sebut tadi kan? Haris Faizal, so, Tuan for, Ki. For Kari beginners, Kisah. Itu tempat untuk start. Yes. Kalau duit lebih nak pump RM200,000 kan? Jadi, satu ASB ni, untuk yang tak tahu, ASB ni lah Amanah Simpanan Bumi Putera.
Amanda faham. Amanda sahab Bumi Putera. Baik. Bumi Putera sebab Bumi Putera jadi masuk. Ha, jadi Amanda sahab Bumi Putera ni dia ada dua akaun. Akaun satu akan dua. Jadi akaun satu ni 200,000, akaun dua 200,000. Tapi sekarang saya rasa, saya dengar itu kawan saya kata dah tinggal satu akaun je. So you boleh buat maksimum satu akaun 200,000 dan rate dia kebiasaannya 7%. 7% kalau 200,000 tu dia dapat 40,000 lah setahun. Baguslah duit beranak kan. Dan the best part ialah kalau buat AAC financing, kita tak perlu ada RM200,000. Kita buat loan daripada bank tersebut, kita pinjam RM200,000. Bulan-bulan kita buat fast for saving RM1,000 tu, kita akan dapat lebih banyak. Oh, ini ilmu ni cerita kat sini, dia kena taktika baca pelan-pelan, tenang. Okay, terus okay, saya bagi yang keempat yang bagus sikit yang saya nak showkan pada malam ini. Yang ni saya buat ni, alhamdulillah, dengan duit yang saya dapat urus kan, kita cari duit, kita urus, kita dah protect lah ni. So investment saya banyak bagi kepada yang keempat, iaitu property. Alhamdulillah property ni saya belajar dengan banyak sangat sifu-sifu yang banyak bagi jasa secara online. Kita pergi kelas secara free, macam-macam circle buku kita baca. Alhamdulillah kita pernah buat sendiri. Mak ayah saya sendiri tunjukkan contoh. Mak ayah saya ada beberapa rumah lelong dia beli. Saya tengok inspire, banyak unit, berbelah unit kan. Jadi saya tengok saya pun nak buat benda sama. Kita buat property, dan property pula ada berapa game dia. Saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian. Untuk property ni ada dua jenis, rumah dengan tanah. Itu property. Hartanah ni rumah atau tanah. Rumah pula ada berapa jenis. Rumah yang you duduk kat tanah, ataupun rumah duduk kat apartment, dia panggil high rise ya. Itu contoh property ya. Property macam mana cara you nak dapat? Ada a few cara. Sama ada you beli daripada orang lain, dipanggil subsale, ataupun you beli daripada pemaju, daripada zero lagi, dipanggil under construction, ataupun you beli daripada bank, daripada orang yang tak mampu nak bayar, dipanggil lelong. Tiga eh, kena lukis ni, laju ni saya cerita ni. Tiga ni, siapa yang begini takut dia, takut kecak-kecak eh. Tapi tak apa, saya semua ni power ni, dari korban lagi power ni. Sekali lalu je. Okay, yang pertama tadi tu adalah dipanggil sebagai subsale. You beli rumah ke orang lain. Dan petua nak cepat jadi pelabur yang kaya, beli rumah orang lain. Kadang-kadang orang jual rumah ni banyak faktor. Jadi jangan siapa kecam orang jual rumah eh. Boleh jadi kerana itulah rumah pusaka ke, nak jual tak ada siapa nak uruskan ke. Boleh jadi dia tak ada kewangan ke, dia jadi dia nak pindah tempat lain. So whatever reason, dan nak jadi pelabur yang bijak, beli rumah bawah market value. Itu petua saya share lah. Bawah market value ni maknanya value market kat situ, berapa harga dia. Dan kita beli tu di bawah market value, kita dah dapat dah keuntungan pertama. Dan selepas beli rumah, nanti saya cerita apa game dia. Nak cerita dulu macam mana nak beli rumah. So beli rumah yang pertama ialah rumah subsale. Beli rumah orang, bagusnya kita dah tahu community kawasan tu, market dia macam mana, untuk mudahkan game kita lepas dah miliki rumah eh. Saya akan cerita game dia lepas ni. Saya cerita macam mana nak miliki dulu. So yang under cost, yang pertama ini subsale ni, beli rumah kat orang yang ya dekat rumah bawah market value. Dan rumah tersebut, kita tahu pasaran dia semua, jiran-jiran dia macam mana, community macam mana, apa kedai kat situ, kita dah tahu dah. Itu adalah pasaran yang matang. Dia punya bad side dia lah, you kena ada modal yang agak tinggi. Contoh harga rumah tu RM300,000, biasanya kena ada 10% deposit. Dan lepas tu you kena ada bayar SMP, lepas tu kena ada bayar lagi lawyer fee, dan apa-apa fee-fee lagi, dalam 18%. So anggaran lah, saya cerita ni nak cepat ni. Maksudnya nak mudahkan, faham 20%. So kena ada paling kurang kat tangan RM60,000. Kalau rumah RM300,000, kena ada tangan RM60,000 kan. So orang kata, subsale ni macam mana nak beli kan, macam kena banyak duit kan. So kita pergi yang macam semua orang mampu buat. Sekali lalu. Okay, yang kedua undercon ni rumah yang pada pemaju. Yang ketiga lelong beli rumah orang. So lepas dah miliki rumah, pergi kepada strategi nak buat apa dengan rumah ni. Yang ini yang kita cara nak jadikan dia duit yang beranak bekerja dengan kita lah. Duit kerja untuk kita, bukan kita kerja untuk duit, duit kerja dengan kita kan. So macam mana cara dia? Pertama, ada beberapa game. Sama ada you sewakan rumah tu, sewakan, ataupun you buat subsale. Boleh buat sublet. You tak mampu nak beli rumah ni, you boleh sewa rumah orang, sewakan balik ke orang lain. Yang ketiga, you boleh buat main flipping. Flipping ni bahasa mudahnya ialah you beli, you jual balik. Beli, jual balik. Beli sekarang ni harga RM200,000, perang sikit 5 tahun, nanti jual balik RM300,000. Itu flipping. Yang keempat, yang saya sangat suka buat ialah homestay.
homestay kan. Tapi tak tahulah, ada setengah orang kata dia bukan pasif, dia adalah aktif, tapi tak apa, dengan hartanah kan. Ada lagi kalau itu property, kalau tanah pula you boleh buat pecah lot, you boleh kerjasama dengan pemaju dan bagai-bagai lagi. Ini kaedah untuk you investkan duit tadi kan, dengan hartanah. So saya laju lagi. This level mungkin ramai yang macam jauh lagi nak capai ke apa kan. So kita laju lagi. Laju lagi, laju. Nanti kita nak patah balik macam mana nak buat duit. Maksudnya yang ramai orang tunggu. Okay. Ya, yang seterusnya tadi, selepas hartanah, pergi you pergi saham, labu kat saham. Yang seterusnya lepas belajar kat saham, you boleh pergi yang paling power sekali, you invest on business. Business return dia sangat tinggi. Okay, itu yang keempat. Pergi yang kelima pula, rumah burung macam mana? Rumah burung tu you tengok, you buat passive income ke active income. Maksudnya passive, you ambil bulan-bulannya untung. Kalau active, maksudnya you kena buat kerja. You buat kerja. Okay. ASB patut syariah. Semua negeri dah buat patut syariah. Okay. Ada sebelum yang kelima. Okay, tak ada. Okay. Dan kelima, yang terakhir, yang ramai terlupa sehingga bilion duit umat Islam tidak dimanfaatkan, ialah wariskan duit. Berapa lama you nak jadi kaya? Bayangkan Siti Masa Ma'in, Nabi sebut 67 tahun. Kaya, kita nak jadi kaya selama-lamanya, artinya ke sampai ke akhirat. Itu, kalau ada yang jawab, saya nak kaya-kaya sampai umur 60 tahun, mana tak kaya sungguh lah tu. Ada limit masa. Kan? Jadi kena kaya, bila jawab, bila sampai bila nak jadi kaya? Saya nak jadi kaya sampai ke akhirat. Sampai bila-bila saya jadi kaya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, sebut, siapa dia orang yang fakir? Orang yang apa-apa ke dana? Okay. Orang yang muflis, sorry. Siapa dia orang yang muflis? Sahabat-sahabat jawab, muflis ni tak ada harta pun, tak ada benda. Nabi beritahu, muflis ni ialah, di akhirat ni, sebenarnya orang yang pergi jumpa dengan orang lain, dia bawa pahala menggunung tinggi, kemudian datang satu orang beritahu dia, kau buat salah dengan aku dulu. Bayar dengan mata wang akhirat. Mata wang akhirat ialah pahala. Bayar kat dia pahala. Lepas tu tak cukup lagi kita punya kesalahan tu. Kita ambil dosa dia pula. Maka itulah orang yang muflis. Tak ada benda. Apa tak ada negatif lah tu. Jadi tak nak kaya ni ialah kaya dunianya. Kita nak kaya sampai ke akhirat. Jadi yang kelima, waris duit. You kena buat fikiran ni. Tiga perkara anak Adam yang akan berterusan ni. Salah tu ialah sedekah jariah. Hak ni lah mindset orang kaya raya yang selalu saya tengok. Tak sampai ke sini. Habis kat situ. Habis kaya-kaya dia. Tapi masalah kalau kita tengok, the world richest person, Warren Buffett, itu berapa persen daripada harta dia? Hampir keseluruhan semua harta dia tu semua dia bagi. Ya. Jadi kumpul harta berpuluh-puluh tahun ni, jadi kaya-kaya, antara orang paling kaya atas dunia, dan sekali bagi habis semua harta. Ni Mak Saleh ni. Kan? Okay, sama boleh. Bukan, Microsoft, Bill Gates pun sama. Bill and Melinda Gates. Itu buat foundation bagi. Dan ini, gini. Yang cerita Sun Osman. Kita dah ingat kan? Ramai orang kata, tak nak kaya nanti jadi riak lah, jadi bangga lah. Kaya tak pernah jadikan orang tu riak atau bangga ataupun ujuk ataupun jadi sombong. Kekayaan ni, dia hanya membesar sifat dasar manusia. Ni saya belajar daripada Ipoh Santosa, dia kata, kekayaan ni membesar sifat dasar manusia. Maknanya, kalau dia ni masa susah dia kerekut, nanti dia jadi kaya, dia akan jadi lagi kerekut. Masa susah, kalau dia ni pemurah, lagi, bila dia ni kaya, dia akan jadi lagi pemurah. So, dia tak pernah jadikan, dia tak pernah ubah orang. Kekayaan dia tak pernah ubah orang. Dia hanya membesar sifat dasar manusia. So, kalau masa dia susah ni, dia memang dah playboy, dah suka sana sini, main dengan perempuan. Bila dia lagi kaya, dia lagi jadi playboy. Kalau masa susah ni dia suka merendah-rendahkan orang. Bila dia lagi kaya, dia lagi nak merendahkan orang. Dia membesarkan sifat dasar manusia. So dia tak pernah mengubah manusia sebenarnya. Dia hanya membesarkan sifat dasar manusia. Cuma kita nampak dia berubah. Sebab apa? Masa dia susah tu, dia tak tunjuk lagi sifat dia tu. Bila dia kaya, dia membesarkan sifat tu. Baru kita nampak, dia berubah dah. Padahal tak, dia memang betul-betul dah ada dah sifat dalam diri dia. Betul. Jadi yang masalah hari sekarang ni ialah sifat dalaman lah, itu hati. Hati cari duit tadi, kita akan cerita. Okay. Macam mana you carikan raya dengan cara yang susah dengan cara yang senang? So ini, yang nombor lima ni ialah wariskan harta, satu pada keluarga kan? Yes. Dia paling ramai orang tak buat ialah wasiat. Wasiat tu wajib sebenarnya tu. Okay. Sebab apa dalam surah Al-Baqarah ada sebut, you kena tinggalkan ahli keluarga, you boleh hidup setahun tau. Ni nasihat ni. Kita kena bagi kat ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita boleh survive hidup setahun. Kena tinggalkan gitu. Macam mana buat? Ada sahabat kita tinggal setengah tahun. Setengah tahun.
Okay, kita okay, itu wasiat pertama. Yang kedua. Yang wasiat ni kita masa wasiat ke mana je tu. Okay, itu setahun tu. Yang kedua, nak bagi harta tu tak masalah. Dan nak bagi sedekah jariah ni macam ni. Yang kedua, buat hibah lah. Hibah ni masih tengah hidup ni, setengah hidup ni, yes. Ramai orang duk gaduh-gaduh harta kita depan mati sebab kita tak buat hibah. Bayangkan rumah ni, kita beli rumah dengan suami ataupun dengan isteri ni kan, partner ni. Bila suami mati, tinggal isteri kan, tinggal isteri, rumah tu nama berdua. Yang nama rumah ni, suami ni, dia jadi milik siapa? Duk anggap isi? No, no. Jadi family suami punya. Adik-adik suami dia ada hak atas rumah, harta tu, harta rakyat tu. Jadi isteri dia kena keluar dari rumah ni. Selalu dia gitu sebab kena jawab rumah. Kena cepat buat hibah. Maknanya tengah hidup ni, isteri dengan suami, saya hadiahkan. Saya punya mentua pun buat. Maknanya rumah tu, dua nama kan. Suami bagi tahu kat pada, buatlah berapa ringgit je, tak sampai sibuk. Murah sangat bandingkan konflik lepas kahwin dengan mati tu. Kan, cari siapa-siapa yang buat wasiat tu. Yang suami ni bagi tahu pada ni, kalau saya mati, rumah ni jatuh suami. Suami isteri buat pada sama. Kan? Ha, sama juga. Tapi ada problem is, kebanyakan suami dia tulis hibah nama bini. Tapi kebanyakan bini jangan betul tulis nama suami. Dia tak tulis nama family dia. Apa masalah tu? Bincangkan. Okay. Bukan sekadar rumahnya, kan, beli SP, buat sonok harta, uruskan, wasiatkan, ya, bagikan. Dan yang penting saya nak minta tolong sangat-sangat, bukan sekadar pada keluarga saja. Ada ramai kawan saya buat hibah macam ni. Kalau saya mati sekarang ni, saya beritahu orang pada live ni, saya mati, saya beli satu dalam takaful. Ada banyak takaful kat Malaysia ni. Buat sonok syarikat saya tak sebut lah. Tak banyak sangat. Kalau saya mati ni, saya ahli waris ataupun saya boleh namakan anyone. Saya mati saja, orang yang saya namakan dapat 3 juta. 3 juta on the spot. Sebulan saya bayar berapa ratus saja. Saya tak boleh. Ahli waris saya jadi kaya raya bila saya meninggal ni. Dan saya boleh letakkan dalam borang tersebut nama pertubuhan, rumah anak yatim, nama serata muslim, boleh letak atas pilihan kita. Bermakna itulah saham ke akhirat kita tu. Kaya raya sampai akhirat tu, maknanya kita ni manage duit kita ni sampai ke sana. Kita selalu kata, "Eh, mana aku duduk kat dunia ni tak sempat jadi jutawan ke apa?" Jangan risau, mati jutawan tu 3 juta dapat. Apa tu dia? Jadi tolong siapa yang buat hibah-hibah tu, tolong tulis kat sini. Macam mana cara tu? Kan, sebabnya saya nak share kontak-kontak saya. Kat sini ramai yang tolong-tolong share. Dan siapa yang share ni, selama ni mungkin rasa terganggu kalau orang takaful ke, orang duk ibah wasiat approach kita. Malam ni tukar mindset kita. Alhamdulillah, terima kasih, mereka ni ada. Mereka-mereka ni ada untuk tolong kewangan kita untuk jadi kaya raya ni. Okay? So kita yang kelima tu ialah untuk urus untuk ibah kan. Ibah takaful ni saya sangat galakkan. Kalau anda sayang isteri anda, ambil. Kalau isteri kata kat suami malam ni, kalau habis sayang-sayang, ambil. Dapat 3 juta, 2 juta, 1 juta boleh. Juta lah, 1 juta. Tapi kau pergi bulan-bulan berapa ratus je. Okay. Lepas tu, yang lain apa lagi? Charity lah. Charity. Kita nak harta kita ke... Ni, bagi. Bukan bagi saya. Serantau Muslim, kita nak tolong orang rakan. Kan? Bukan, banyak kat luar tu. Bagilah sesiapa nak bagi pun. Jadi, buat untuk akhiratmu. So itu investment tu, untuk yes. Investment kat akhirat. So harta ni kat dunia ni, harta kat akhirat ni kena beli dengan harta dunia ni. Ya, yeah, ya. Yeah. So tukar currency. Kita deposit sini, saya nak pakai kat sana. Yes. Nak cocok balik kat sana. Ya, itu bezakan kita kaya raya yang bukan kaya raya yang lain. Kaya raya kita ni masa itu alus akhirat. Itu baru betul tu yang saya kata penting buat live malam ni sebab kita hari ni kat Malaysia ni duk nampak founder pakai kereta mewah, nampak kereta mewah, rumah besar. Jadi macam, kaya kena macam tu, image kita macam tu. Dan kita pun as a dropship semua tu, kita tengok, semua leader-leader kita pun macam tu. Jadi by the time kita kaya, the first thing kita buat, kita cari rumah mewah, beli gelang mah, kita kena tunjuk kat media sosial. You boleh hidup macam biasa, kita pakai. Saya dah tertambik, sakit, pakai baju tak ada satu. Baju biasa ni. Beli baju pasal malam je. Masih lagi hidup macam biasa, tapi you increase the level of your giving tu. Sebab kita nak tukar currency ni. Itulah kepentingan umat Islam kena kaya. Okay? So, charity. Giving. Okay. Alright. Now, kita akan patah balik pada nombor satu tadi. Macam mana nak buat duit? Mana ramai duit ni? Okay. So, are you ready? Ready? Comment ready? Okay. Bagi dia banyak-banyak. Masuk quantum je. Oh, semangat sikit nak share ni. Okay? Alright. So, bagi dia banyak-banyak. Cepat. Okay.
Dia lambat sikit komen kat sini. Tak tahu kenapa. Kita dah lepas kan. Love. Tahu gila. Macam mana love ni? Ni tangan kanan eh. Tangan kanan. Okay. Now. Share that. Dah tekan ready dulu. Tak ready pun dah. Dia lambat komen ni. Orang tekan. Tangan kanan ni. Tangan kiri pakai jam. Tangan kanan. Tak faham je. Kalau tangan kiri dia jambat. Kau tu nak jadi issue kau. Okay. So now kita akan masuk macam mana nak buat duit. Siapa founder? Ada founder tak? Saya tu saya founder. Siapa agent dropship boleh? Siapa kerja makan gaji syarikat swasta ke apa kerja sendiri ke boleh? Ada tengok. Tengok dulu. Saya tengok orang ramai. Lambat. Tak tahu kan? Komen dah sekarang komen ni. Komen dah. Tapi lambat. Okay. Saya assume semua dia. Tadi dah semua ready baru naik. Oh nak ready dia? Lambat sikit. Okay Matt. Jauh kan negara Malaysia kan sini. Okay first. Untuk buat duit. Untuk cari dana. Baru naik dia. Okay. Cari dana. Tiga perkara je saya nak share malam ni. Banyak-banyak ni. Banyak orang cerita. Saya sempat tiga. Yang ketiga ni saya akan ceritakan balik berdasarkan pada who you are now. Macam saya sebut awal-awal tadi. Kalau saya jual nasi lemak. Saya cerita lah. Saya punya kaya raya ni sebab jual nasi lemak pun jangan jual nasi lemak apa ni. Semua nak ikut buat benda gitu buat. Jangan itu. Yang itu. Bukan itu konsepnya. Okay first. First ialah. Mindset you. Bangun pagi saja who you are, founder ke agent ke dropship ke stockist ke kan, kerja sendiri kerja dengan orang makan ke, gaji ke makan gaji ke, first of all you nak jadi kaya ni syarat wajib pertama ni adalah bangun untuk bagi value pada orang lain. Benda apa ni dipanggil law of reciprocity. Ha, macam mana kau tulis law of reciprocity, maknanya what you give you get back. Bila you bangun pagi, you fikir you nak fikir cari duit untuk dia sendiri, susah gila nak kaya. You jadi struggle, you jadi desperate, you jadi macam stress ni aku tulis status Facebook ni dah satu like ni. Tak ada siapa nak like. Kita akan jadi sangat 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 stress. Kita pergi kerja ni, kita pergi kerja Allah, bila gaji nak masuk ni. Nah, kita jadi sangat sangat stress. Kita jadi founder Allah, produk kita ni kenapa tak laku dengan produk orang lain ni? Kita jadi sangat stress, kita sangat sangat hateful, sangat sangat memberikan bila ni apa namanya power ni. You keluarkan daripada you punya signal hidup you, ras punya sistem ni, sistem you punya bagi stress signal, you get back stress, you get back all the law of what? Reciprocity. Reciprocity. Bila you bangun pagi untuk bagi value pada orang lain, untuk bagi senang pada orang lain, you akan jadi seorang yang sangat suka dengan apa yang you buat. You akan buatkan orang menjadi boleh dapatkan apa macam mana nilai yang you ada tu, boleh menyebabkan orang rasa. Dan ini sangat penting untuk jadi kaya, sebab orang kaya kat dunia ni ialah bila you boleh bagi maksud kaya miskin ataupun tak kurang kaya, bila you bagi value, you mana bawah ke atas? Atas kan, already kaya walaupun you tak ada duit yang banyak. Yes, itu point dia. You feel when you give advice, sangat kaya. You feel you give smile, sebab tu kata smile tu sedekah. Sebab tak ramai buat smile hari ni. Pergi kerja stress. Nak apa ni, jam kat highway tu. Maki-maki. Saya bagi. Sebab tu Nabi kata smile tu sedekah. Sebab orang yang kaya yang boleh smile ni. Kan? Jadi you bagi, first bagi value pada orang. Macam mana dengan bagi value bagi orang ni? Saya sebut tadi law dia, reciprocity. And this is ada kaitan dengan bagaimana saya nak share kaitan dengan tiga orang ni lah. Bila you start giving what you are doing, you tak ada letakkan dalam kepala you nak sell, you nak hard sell ke, you nak cari apa ke, bukan pekerja kerajaan ke, di swasta, you tak ada rasa stress ke. Dia akan jadi macam ni tau. Nanti saya akan convertkan tiga-tiga formula ni kepada berdasarkan tiga kategori manusia yang bekerja ni lah. Yang kedua, nak jadi kaya ni, you mesti submit what you goal. You mesti tahu you nak apa. Doa. You nak doa apa? You kena jelaskan you nak sebut apa, you nak jadi apa. Ya, dia kena feel you dah dapat benda tu. Ini Tuan Afnan punya power kat ni. Sebenarnya selalu saya jumpa Tuan Afnan ni, the knowledge yang saya apply ni, saya apply tanpa struktur tau. Tanpa struktur yang betul. Tuan Afnan ni dia genius dia. Ni dia boleh ceritakan secara teknikal. Secara breakdown the coding tu macam gini tapi saya dah amal lah benda tu. Jadi so bila jumpa dia jadi matching semacam je kan. Taufik dia dah alam lain lah. Alam ni kita dah rasa selesa, seronok macam dah lama kenal ni, sebab kita ni
ada keserasian dari segi apa kita buat. Cuma tak sampai level bulu gigi sama kan. Cuma nak sebutnya, kita tahu apa kita nak. Apa yang kita nak? Kita exactly. Nak, exactly. You nak jadi kaya kan? Kaya berapa? You nak jadi kaya berapa banyak? Sebab apa you nak kaya tu? Nak pakai buat apa kekayaan tu? Yes. Dan jangan letak how eh. Ni yang penting ni. Ini kita belajar kat sini ni. Kita always... You hanya perlu, saya selalu sebut dalam kelas kan, hanya perlu tahu apa yang you nak, tak perlu tahu macam mana you nak dapat. Nah, dekat sini proven now. Kita sikit apa berlaku kat sini. Okay. Dan kat sini, amazing ni, sepanjang hari yang kita duduk kat sini ni, berapa hari dah kita ada? 4 hari ada? Empat hari. 4 hari, 5 hari gitulah. Sepanjang 5 hari ni, tak ada satu pun yang kita plan jadi. Tapi semua yang kita nak tu dapat. Semua yang kita nak tu dapat. Tak ada satu yang kita plan jadi. But, bukan maksudnya kita tak perlu buat planning. Kena buat planning, tapi serah semua kat Allah. You must know why tu. Why. You tahu what tu. Contohnya, what kan. Contohnya, saya nak jadi kaya ni. Nak jadi kaya nak dapat 10 juta. Ataupun 10 juta pertama kan. Saya nak dapat kan. So, I already achieve my 1 million before 30 years old kan. So, macam you all, saya doakan, saya sumpah semua jadi kaya raya ni. Sama tengok online ni, saya doakan semua ni jadi millionaire ni, insyaAllah ni. So, macam mana jadi kaya tu? You jangan tanya how tau. You tanya, you nak jadi apa? Jadi kaya. What kan? So why? Why is more important than how? Yes. Kenapa jadi kaya? Kenapa? Kalau you jadi kaya for the causes yang macam vibration yang low, saya jadi kaya sebab nak buktikan pada orang. Buktikan pada orang. Dia pernah reject saya dulu. Tengoklah aku jadi kaya nanti. Kau mau tergigit kerja tu. You akan dapat tapi you have to work very hard untuk dapat. Yes. Oh, baru saya perasan apa yang berlaku kat sini ni rupanya. Kita tahu kita nak sembelih 2,500 ekor. Dan kita tak tahu macam mana nak dapat. But the why tu sangat besar. Sebab ada 140,000 orang tak boleh makan ni. Sebab tu jadi macam-macam tu. Wahyu ke apa? Ilham. Ilham. Ustaz cakap macam tu baru saya tahu. Rupanya kita mission ni macam impossible gila tau. Sebab tahun lepas? Tahun lepas kita Ustaz Akhil hanya sembelih 120 ekor. Tahun ni tiba-tiba kita orang datang cakap 2,500. Sebut ada fakta apa sebut? ada why lah. Kenapa? Dan macam mana nak achieve tu kita tak tahu. But so, dalam case you all ni, you kena tahu exactly apa you nak dan why. That why kena besar. Betul lah. That why kena lagi besar daripada how. Bila why tu dah ada, your whole body you akan reflectkan kepada apa sahaja yang dia. Saya nak cerita pengalaman hari ni lah. Saya jumpa dengan seorang muslimat ni namanya Zaidah Begum. Zaidah Begum ni, Zaidah Begum ni, dia ni orang yang paling miskin lah dekat Arakan ni. Yes. Kan? Rumah dia roboh tu, nak roboh tahap dewa lah memang. Dia punya susah sampai kena bagi anak ke orang. Nak kena bagi orang. Jadi Zaidah Begum ni, nak jadi ceritanya, kami datang ke sana tu, kita tengok kat dia, ish dia ni hidup ni, macam mana ni? Kan tak ada, ini saya masuk yang ketiga terus. Saya masuk yang ketiga terus, iaitu zero fear. Kisah Zaidah Begum ni nak jadi kaya ni, you tak ada rasa fear langsung. You kena letakkan semua you nak tu you dapat. Okay. Zaidah Begum ni bila dah bagi anak dia, kami ni datang ke tempat ada 140,000 orang pelarian tau. Tapi sampai kat rumah dia, rumah lain tu teruk juga. Teruk juga rumah orang lain. Tapi sampai kat rumah dia, tiba-tiba Tuan Afnan dengan Tuan Taufik ni tergerak hati tau. Dia tergerak hati, main kita buat rumah ni. Buat rumah on the spot. Harga rumah tu ialah sekian jumlah kan. Tapi dia dapat rumah baru on the spot. Siap dalam tempoh seminggu. Dan lepas tu, kita tengok tanya dia bagi, dah makan belum ni? Dia kata makanan terakhir semalam, Tuan Afnan bagi dia ceklat harga sepuluh tu. Itulah makanan pertama dia sejak 2 hari. Dan kami datang balik selepas sebulan. Hari ni kami datang rumah yang sama petang ni. Nak cerita, kami tengah sibuk ni, banyak gila kerja nak buat, esok dah korban kat sini kan. Tapi tiba-tiba tergerak hati, kita tengok rumah dia. Bawa makanan sekali. Tak pernah plan nak bawa makanan yang dah masak ni. Kan? Bila kita pergi rumah dia, rumah yang dah siap kan. Tengok-tengok dia, datang-datang tengok kami, menangis tak henti. Kata tengok kami ni. Kata kenapa nangis ni? Kata dia dah 2 hari tak makan, anak dia demam. Kita buka dalam beg kita, tiba-tiba ada Panadol. Tak pernah kita pernah ada Panadol. Bagi Panadol kat dia. Tak pernah imaging kan. Dia pun tak makan. Kita duduk makan sekali. Kita suruh anak dia makan. Tengok rumah baru dia. Walaupun dah baru. Tapi barang tak ada apa lagi dalam tu. Dan amazing ni, kita pun buat interview. Kita tanya dia, apa benda yang you buat ni?
Sampai kami ni macam diatur. Macam tertarik, kan? Macam tertarik pergi ke situ. Datang berulang kali, datang kalau tahu buat rumah kali kedua bagi bagi makan. Lepas tu Dr. Taufik pula bagi duit lagi untuk makan selama 5 bulan. Oh, setengah tahun dia bagi. Setengah tahun, 6 bulan lah, setengah tahun. Ya Allah kata, apa eh rahsia dia ni? Kan? Jadi kaya raya serta mata tak berusaha, dia tak bekerja ni. Kalau dia bekerja, dia tak boleh jaga anak. Jadi saya dah begum, dia dah tak bekerja. Kan? Tak mau kerja, tiba-tiba datang dapat rezeki rumah. Dan nak bagi tahu pada sahabat-sahabat sekarang, kayanya Allah ni nak bagi satu rumah dekat Arakan tu sama mudah, sama mudah nak bagi kita rumah dekat Malaysia. Nak bagi satu ringgit pada kita sama mudah dengan bagi 10 juta kepada kita. Sama je. Allah tu maha power kan. Jadi kat sini ni bila Zainah Begum ni dapat itu, kita tanya dia apa rahsia dia. Dia kata, saya tanya dia kepada ke solat, dia kata semuanya susah dekat solat, saya minta maaf. Dia kata dia tu susah sekali nak solat sebab dia rumah dia tu dah memang nak roboh, sujudnya roboh. Yang you tengok kat dalam video saya post tu, rumah dia kan lantai dah hancur gila kan, memang tak boleh nak pijak dan memang tak boleh berdiri pun rumah dia tu. Kemah je kan. Dan jadi tak ada tempat nak solat masa. Bukan malam solat, tanya dia doa tak, so, dia dalam keadaan yang tidak suci, maknanya perempuan kan, haid kan. Dia kata doa pun dia tak buat mana pun. Cuma ada benda amalan dia powerful. Dua benda amalan dia saya dikut daripada apa yang saya bang. Kita macam kenapa je ni buat lah, tiba-tiba dia jadi kaya hari ni ni. Dan bukan yang jadi kaya hari ni, tiba-tiba dapat rumah percuma dapat. Dan hari ni dia jadi hantar rumah mana kaya kat Arakan lah. Dapat selonggok macam tiba-tiba. Cash tak. Daripada beratus ribu orang ni. Itu nak bulan makan. Tiba-tiba dia dapat macam-macam. Dan daripada another part of the world pula tau. Yes. Jadi kita macam, mesti ada benda yang dia buat ni. Kenapa kita sampai ke sini? Yes. Takkan tiba-tiba kita sampai. Mesti ada benda yang buat Tuhan tarik kita sampai ke sini. So, dia orang pun interview. Korek. Berapa minit? Lama juga dapat. 5-6 minit. Sebab dia pun tak tahu. Yang dia dapat tak tahu apa yang dia buat. And so, then, kita, last kali kita dapat apa? Kita jumpa dua. Pertama, semasa kat rumah dia rosak tu, dia doa sangat-sangat ke Allah. Ya Allah, aku nak rumah lebih baik ni sebab aku nak solat. Dia nak rumah tu bukan sebab aku nak selesa, bukan sebab aku nak apa, no. This first of all, dia letak submission dia. Kenapa dia nak benda tu? Know your goal tadi. Kenapa dia tahu? Sebab the why dia besar. Aku nak solat ni. Aku tak tahu macam mana aku nak dapat rumah baru. Tapi apa, aku nak solat ni. Aku tak boleh nak solat dalam rumah macam ni. Aku tak reti. Mungkin jahil dia. Tak apalah, kita maafkan lah kan. Bukan kita nak hukum orang. Cuma nak bagi tahu dia minta sangat-sangat kerana nak dapat lebih kebaikan. Dan Allah Ta'ala bagikan kepada dia sebiji rumah yang lebih sangat selesa untuk dia solat. Dan hari ni dia bagi tahu hari-hari saya solat. Menangis-nangis dia kata, Allah, inilah nikmat yang saya tak dapat sebelum ni. Dapat solat. Dan yang kedua, tanya kat dia, macam mana cara dia dapatkan rezeki melimpah ruah jadi kaya raya serta-merta ni. Dia kata, subhanallah, masa dia tengah susah, mesti tengah susah pun sekarang, tengah lagi tak ada apa, anak dia menangis-nangis tau. Dia nak cari duit yang dia tak kerja dengan orang. Dia setiap hari pergi pinjam kat jiran dia beras. Dan hari tu beras dia dapat secupak je. Tinggal secupak je kat dalam dapur dia. Anak dia menangis, mak nak makan. Mak nak makan. Saya lapar mak. Nangis anak dia, tiga orang tinggal. Ada empat, seorang dah bagi orang lain. Anak nangis, mak nak makan. Kita kalau dengar anak nangis nak makan, kita rasa apa? Kita sebab kan, kita nangis kan. Anak dia dengar mak makan, tinggal secupak dia. Tiba-tiba Zaidah ni dengar ada kucing mengiau kat depan rumah dia. Kucing tu kelaparan. Dia kata, aku tak sanggup nak biarkan kucing ni kelaparan. Ambil beras tadi tu, yang tinggal secupak tu, dia bagi semua kat kucing dengan itik kat depan rumah. Dan masa dia cerita, dia menangis tau. Dia kata, aku nak sedekah. Saya sebelum tu saya tanya dia, you pernah buat sedekah tak? Sampai yang Allah Ta'ala bagi rumah besar ni. Bagi duit sampai 6 bulan ni. Pernah buat sedekah tak? Kata tak ada nak sedekah apa, saya ni miskin, duit apa tak ada. Hingga kami tanya pernah bagi binatang makan tak? Rupanya dia bagi. That moment, makanan terakhir yang dia ada, orang yang paling miskin kat dunia ni, rumah nak roboh ni, suami tak ada, anak-anak terpaksa bagi orang lain ni. Dia bagi apa yang last tinggal tu dan Allah Ta'ala gantikan dia beratus kali ganda. Ribu kali ganda. Masya Allah. Saya nak cerita pada sahabat-sahabat yang mendengar pada hari ini, you nak jadi kaya, you kena tahu yang you punya hidup ini mesti no fear. No fear ni you tak takut miskin. Tak takut miskin, you kena banyak giving. Banyak giving. Hari ini kita banyak fear. Kalau aku bagi aku miskin, aku bagi aku tak dapat, macam mana dapat balik ni, tak logik ni. No such thing. Ada orang tanya kenapa saya buat korban ni. Salah satu sebab ni saya kata Allah Ta'ala akan ganti kalau you banyak lagi.
kita buat korban tu Allah Ta'ala bagi 2,500 ekor ni, it's nothing in my planning tau. Tak tahu, saya bagi tahu kat tim saya semua tergelak, kata macam mana ustaz? Tahun lepas 120 jadi 2,500 tu. Mula-mula 120 tahun lepas. Lepas tu ustaz bagi tahu kat tim Kigata ni. 240. Sekali ganda. Sekali ganda. Itu pun dah kena gelak lah. Lepas tu ustaz kata 570. Kena gelak lagi, tim macam fikir tak logik langsung. Balik trip, bawa saya dengan ustaz, Dr. Taufik. Kita kata kita nak buat 2,500. Masya Allah, hari ni 2,700 tau. Itu Tuhan nak bagi kat mana. Kita tak expect langsung kat mana-mana nak bagi. But itulah, how kita tak tahu. But kita tahu why kita kena buat tu. Kalau you niat nak jadi kaya, jangan takut memberi. Itu formula dia. Dalam Al-Quran ni, subhanallah, berpuluh-puluh kali ayat tentang infak, tentang sedekah, tentang bagi makan kepada orang lain. Sebab dah tentulah Allah Ta'ala ni tahu sistem kita ni. Bila kita bagi, kita ada RM10, kita bagi RM1, tinggal berapa? Calculation kita tinggal RM9 kan? No. Kalau dalam Islam, bagi RM1 untuk sedekah, duit yang tinggal kita ialah RM709. Tulis tu. Sebab apa? RM1 kita bagi, Allah janji. Janji Allah tak pernah tipu. Bagi balik 700 kali ganda. Percaya cakap saya ni, percaya kerana Allah Ta'ala ni, 700 kali ganda tu you akan dapat dengan cara you tak sangka. Mayyattakillah, dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 eh. Mayyattakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Hari ni kita duk struggle tiap-tiap hari ni, macam mana nak cari duit, nak cari rezeki ni? Ini jawapan Allah Ta'ala. Mayyattakillah, siapa yang betul-betul no fear. Honi takillah, hanya yang betul-betul serah pada Allah. Aku serah semua, aku tak ada worries, aku tak ada worries ni berlaku sebab dia terlalu fikir tentang future tau. Esok nak makan apa, esok nak bayar bil apa, esok macam mana, esok. You terlalu tak terlalu risau kan, sampai habis dalam hidup you, habis masa you, duk, energy you, emosi you, benda yang tak berlaku lagi. Eh? Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, dia tak letakkan fear ke kat depan, tak risau, worry tak ada. Hidup dia tenang, gembira, ceria, be in present. Sebab apa? Mayyattakillah. Siapa yang betul-betul tawakal sepenuhnya. Mayyattakillah hayaj'allahu makhraja. Akan diberikan kepada dia jalan keluar. Wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan diberi kepada dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Takut apa lagi nak memberi? Takut apa lagi nak sedekah? Aku kalau sedekah ni esok nak makan apa? Tu tak tawakal lah, maksudnya tak ada risk, dia masih risk future. Dia masih lagi tak logik kat sini kan? Kan? Jadi sebab tu, tolong sangat-sangat ayat tentang tolak ayat 2 dan 3 ni, surah tolak ayat 2 dan 3 ni ialah tentang tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Dan ada lagi, saya ingat dalam surah apa eh? Janji Allah tentang 700 kali ganda tu disebut dalam Quran. Nanti saya sharekan balik kemudian ni sebab saya nak kena ingat kat Ezekiel ayat. Saya inspired sebenarnya. That's why saya buat live ni. Saya inspired dengan ustaz. Bagi kita tak expect Dr. Taufik pun kata dia ingatkan ustaz ni habis-habis buat 3-4 ekor je korban. Tahu-tahu 100 ekor. Dan yang orang bukannya cakap-cakap suruh orang buat ni, dia buat dulu dan dia buat senyap-senyap. Kita tahu secara tak langsung tahu macam tu. Dan because I'm so inspired, I rasa macam semua orang kena inspired juga, kena buat macam tu. Dan amazingly tu Dr. Taufik bagi makan tu setengah tahun pada Zaidah tu. Saya pun pergi tengok dia, saya cari mana rumah buruk lagi, aku nak buat rumah. Saya buat sepijik pergi rumah tu. Masya Allah. Yeah. Saya percaya sangat-sangat. Kalau kita dah ada faham konsep ini bahawa rezeki ni Allah bagi, semua jadi kaya ni. Kita ni hari ni, kita anggap kita ni tak kaya ke, kita ni ada masalah kewangan ke hutang, kita letakkan limit tu pada diri kita. Aku boleh buat ni je, tak tahu aku dapat banyak ni. That's the thing yang masalah tu. Kita tak tahu ke dalam Al-Quran ada 10 kaedah Allah Ta'ala bagi rezeki pada manusia. Hanya satu je melalui cara usaha. 9 lagi dengan cara yang tak ikut akal manusia. You dapat rezeki, you buat silaturahim. You dapat rezeki, you tolong mak ayah. You dapat rezeki yang you sedekah. You dapat rezeki dengan pergi berjihad. You dapat rezeki yang pergi menuntut ilmu. You ada banyak ni, semua ayat Quran ni. Ayat Quran ni bukan kita sebut ni, pencipta kita sebut, you buat benda ni, confirm dapat rezeki. Jadi jangan hairan, ada orang kaya, ada orang yang belum kaya. Sebab ada orang yang belum kaya ni, dia tak ikut yang flow Allah Ta'ala bagi 9.
Dia tak semestinya kena berniaga eh. Saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat sekalian. Oh, nak jadi kena berniaga ke? Kena jadi founder ke jadi kaya raya ni? Nabi jadi kaya raya jadi drop shit je. Haa, ni. Mana ni? Nak cerita ni. This is applicable pada semua orang. Saya masuk terus lah pada drop shit tu. Pada ejen ni. Nabi jual barang siapa? Sahabat-sahabat sekalian. Nabi jadi pedagang bukan jual barang sendiri. Dia tak founder pun. Dia jual barang orang. Jadi drop shit jadi ejen je. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mentor saya ni dia buat PhD, saya punya sifu buat PhD, kaji sirah Rasulullah. Dia kaji sirah ni, dia jumpa masa Rasulullah kahwin, Rasulullah bagi hantaran 100 ekor unta merah tau. Setengah barangan dia. Ni mentor saya buat kajian PhD kan. Dia kata satu ekor unta, ustaz, satu ekor ni, unta merah ni harga dia lebih kurang dalam 20 dalam unta merah saja 20,000. Berserta barangan 50,000. Jadi tu kalau darat dengan 100 ekor tu minima ni dalam RM500,000. Kan? Buat kalau value masa tu, pada value masa tu billion lah. Billion lah kaya raya tu. 400 tahun dulu. Ha. That you just imagine kan, kalau ada setengah juta kita bagi kata kahwin bagi hantaran tu, orang tu duit ada setengah juta juga ke? No such thing. Maximum pun time besar lah daripada duit kita kan. Nak bagi hantaran ke orang kan, time besar duit kita bagi orang. Maknanya Nabi ni kalau ikutkan dia punya sirah tu, RM5 juta dia, Nabi ada dah umur 25 tahun. Bagaimana Nabi dapat benda tu? Jadi dog shit. Jadi agent. Nabi jual barang orang lain. Tapi kena ingat eh, macam mana dia pilih ni. Ada formula. Saya akan cerita formula dia. How to be successful, kaya raya dalam sama ada you kerja kerajaan ke swasta ke, jadi agent ke, jadi apa nama founder ke, the same concept. Saya akan share hujung kali tu. Stay tune ni. Lepas tu Nabi SAW, dia macam mana dia boleh kaya macam tu? Dia adalah seorang yang sangat amanah kan dalam jual beli. Kita dengar benda tu kan. Tapi ada lagi perkara-perkara lain yang tak tahu. Jadi ejen ni, dia orang tak nak beli kat orang lain selain dari Nabi Muhammad SAW. He is too good. Saya cerita tu lah. Been so good at what he do. He been so good become ejen sampai banyak gila kafilah-kafilah orang lain tak nak beli. Beli kat Nabi. Benda jual sama. Apa yang bagusnya Nabi ni? Okay. Bagus Nabi ni, tahu tak? Satu ekor unta nak jaga ni dengan barangan ni ikut sirah perlu ambil masa, perlu ada lima orang jaga satu unta. Tadi untuk sebuah kafilah biasanya ada 1,000 ekor unta tau. 1,000 ekor unta darat dengan 5 orang, maknanya Nabi SAW jaga 5,000 orang bermula umur 17 tahun. Nabi SAW nak jadi bawa barang Khadijah ni umur 17 kan. 12 follow bapa saudara dia. Umur 17 Maisarah datang jumpa dia, bawa dia punya bisnes kan. Umur 17 sampai umur 25, 8 tahun dia bawa barang orang lain, dia uruskan dia orang kaya. Jadi nak ceritanya bagaimana pada waktu itu dia uruskan pekerja 5,000 orang. That the thing yang dia ada ialah quality leadership yang sangat power. If you can to become dropship, you become agent, you must be so good at what you doing and you must be a good leader. Apakah karakter good leader yang bagus? Ini sangat penting ni, ramai tak tahu ni. Ramai ingat good leader pandai bagi arahan ke, manage task ke, kan? Tak. Good leader ialah how much you care about others. It's never about yourself. How much values you give to others. Balik-balik yang mula-mula saya sebut tadi tu. Bagaimana nak jadi kaya raya tadi kan? First, valuekan orang lain. Yes, fikir so when you become a dropship and agent, jangan nak fikir jual barang. You fikir macam mana orang yang terima barang tu dapat value tambahan. You are jadi stokis, you ada agent bawah. You fikir macam mana you nak bagi agent-agent ni nilai hidup dia tinggi. It's not about you. Jangan bila orang lain jadi kaya kerana you tolong dia, you terpaksa jadi kaya. Jadi leader yang sangat bagus dalam fikir follower dia macam mana nak naikkan value. That is the khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia bagi manfaat pada orang lain. Jadi kalau nak jadi kaya, jadi leader yang sangat bagus, settle fikir orang lain. Fikir orang lain, ha ni leader ni, jadi leader, oh apa kata aku nak beli bagus ni. Yes, tu fikir dah. Kalau fikir orang lain. Dan yang nak dapatkan feel nak tolong orang lain ni, main ikut kita pergi tempat susah ni. Pergi tempat orang susah ni, masa tu baru kita dapat the lowest point of manusia, duduk kat tempat orang susah, baru kita rasa syukur sangat apa kita ada dan kita rasa nak tolong semua orang lagi. Termasuklah kita punya agent dan stokis ke ataupun kita punya pelanggan. If you founder kan, you founder, you buat produk tu, nak jadi kaya raya tu, you bukan buat produk tu untuk you punya diri ataupun you buat untuk kekayaan. You ambil timang gilonya barang, wasap kawan.
You boleh kaya, tapi kaya dalam keadaan yang tidak tak best lah, yang susah, yang struggling lah. Sebab you akan dapat customer yang banyak. Maka gaji hujur, saya akan cerita, insyaAllah memang ada. Dan you jadi founder, you jangan jual, ini lebih teknikal lah. Jangan jual produk you pada semua orang. Ini penting eh. Ubat ni untuk apa? Saya sebagai founder, ubat ni boleh ubat seluruh penyakit boleh mati. No. If you want to become a founder, you must choose what your expertise. Expertise. Be good, so good at what you keluarkan, then you can jadi kaya. Yes, be so good. Kan saya kata, jangan tengok macam start buat property, semua nak buat property. Saya buat kaligrafi, semua nak buat kaligrafi kan. You know, itu. You buat apa yang buat, tapi you buat, be so good at what you're doing. Saya dah kelas, saya cerita gini. Usain Bolt berlari. Kita pun berlari juga. Tapi Usain Bolt dibayar jutaan dolar setiap second dia berlari. Average manusia berlari 100 meter tu 12 ke 14 saat. Usain Bolt berlari 9.10 saat. Beza berapa saat je? 4 saat je. Dia lari laju sikit 4 saat daripada orang lain. Sebab 4 saat dia jadi bagus daripada orang lain, 4 saat je dia dibayar jutaan dolar setiap kali dia berlari. So, manusia semua macam ni, kalau you boleh tinggi sikit daripada orang lain, itu you are, the world will celebrate you. Okay? So saya bercakap, orang lain bercakap ke? Tapi saya dibayar ratusan ribu untuk bercakap. Sebab apa? Sebab saya atas sikit daripada orang lain bercakap. Orang lain cakap kedai kopi, kena bayar lagi kopi. Saya bercakap, saya dibayar dan saya dijamu lagi makan. Yeah. Sebab apa? Saya atas sikit daripada orang lain. Yes. So always fikir pasal value, bukan pasal diri you. You make so much money bukan untuk diri you, but untuk gembirakan orang lain. So, as a founder, how to be an expert? You kena pilih avatar, customer you. Ideal customer tu siapa? Jual pada orang itu saja. It's very profound eh. Maknanya saya dah jumpa ramai founder yang kaya-kaya kita buat analisis. Saya jumpa lebih kurang dalam 30 ke 40 orang. Saya bercakap sendiri yang kaya raya ni. Saya ada kawan yang buat sales 30 juta sehari tau. Saya punya circle saya ni ada yang buat sale 30 juta sehari, 10 juta sehari, sehari. Saya tengok cara mereka, dia tak jual produk pada semua orang. Jual pada satu orang saja. Ni founder-founder yang berjaya ni. Dan kawan-kawan saya dalam circle saya ni, ada yang kaya ni sebab dia buat apa? Buat benda ni je. Buat benda ni je lah. So, bila you're so good at what you're doing, people will give more value, you give value to that people, then you get back tau. Itu untuk founder lah. Untuk orang yang nak buat benda. Tak kisah, bukankah founder je. You perniagaan sendiri kan, you tukang gunting rambut kan, you so good at gunting rambut sampai orang bayarkan gunting rambut sampai puluhan ratusan ribu. Yes. Saya baru tengok live tadi, orang tu dia bayar tukang gunting rambut setiap bulan dapat $50,000 tau, RM200,000 tu. Jadi tukang gunting rambut je. Jadi macam mana you dapat benda tu? You become so good. Dan macam mana bagi so good ni untuk tiga-tiga kategori ni, sekejap lagi hujung dia saya akan share how to be so good ataupun istilahnya expert eh, expert, how to be expert. Okay, yang ketiga, makan gaji. Ni challenge kan raya. Oh lah, saya makan gaji. Gaji RM2,000 dah. Kena gaji RM1 setahun. Itu pun kau nak gaji. Kau tak nak gaji mana? Kan, takkan sampai mati sampai RM2,000 macam nak jadi kaya? Okay, that's the thing yang you kena faham. Bila you so good as become a pekerja, swasta atau kerajaan, you good at this three thing eh. Tiga perkara. Saya bagi terus taktikal, strategi eh. How? First, you so good untuk menaikkan keuntungan. Kerja you, syarikat you, you so good sampai untung menaik-naikkan je. Yeah, untung naik gila-gila. Yang kedua, you so good untuk kurangkan kos. Kos turun. And yang ketiga, you so good untuk kurangkan masa dan juga operasi. If you have these three things, you go to your boss, ask your boss, I want to increase salary first. Because you so good, you make a million dengan cara kerja you. And you can ask your boss, I want to be your partner. Dan bos, dan bos dia akan takut you hilang. So you're so good at what you are doing, people will pay you whatever you want. The problem dengan kita hari ni, we're good at nothing. Kita good you at hilang, bos kata tak apa, esok aku jaya. Yes. We are so good at complaining and yes, distraction. So sikit-sikit tengok phone, sikit-sikit tengok phone. We're so good at distraction and we're not so good at nothing. Tak ada apa pun yang kita jadi expert. And then kita always complain. So be so good at what you're doing. Okay, increasekan keuntungan, kurangkan kos dan kurangkan masa dan operasi. That's the thing yang masa boss semua suka. Masa tu boleh demand suka anything. Yes. Semua boss akan cakap. Nak demand apa? Saya nak kerja dari rumah, boss. Tapi saya boleh untung 1 juta pada boss bulan ni.
Bos kat apa? Buat lah, aku dah bodoh cukup lah. Kena sentih. Kalau you kerja, you rasa tak suka buat syarikat sendiri, you serabut nak ada staff, you serabut nak pergi jadi founder ke, jadi stalker ke, tak suka. You suka buat kerja you buat, tapi you so good at this thing, you can dapat lebih banyak. Dan formula nombor 2 ni, selalu orang sebut kan, waktu you ni buat kerja macam bayar gaji RM5,000, tapi gaji RM2,000, macam mana dapat RM5,000? Inilah benarnya. Inilah benarnya. You kata macam ni kan, selalu orang sebut, you buatlah kerja macam you dibayar gaji RM10,000, walaupun you bayar RM2,000, RM8,000 dia akan dibayar dalam tempuk dalam bentuk yang lain. Tak accident lah, tak apa, hilang duit lah kan. That's the thing tu, rezeki tu. Tapi cara yang teknikal saya decode lagi malam ni, ilmu mahal ni. You buat 3 perkara tadi tu. That's the thing, you bayar RM10,000 tu. Buktikan pada bos, bos sekarang ni kerja saya ni duk tangkap telefon ni. Saya kat telefon ni, gini. Masa saya kat telefon daripada 20 minit, saya reduce daripada 10 minit. Dan saya boleh buatkan sistem dia, syarikat akan untung banyak. Bos cakap apa? Kalau kerja kerajaan ada KPI kan? KPI tu you tengok apa benda yang you boleh dapat capai lebih bagus, yang you bagi tahu bos saya nak benda ni. Be so good and everyone will notice you. Yang you jadi kaya tu. Sorry Rom, kalau bagus dan sorry. Sama juga, jadi saya katakan nanti. Kalau kita dibayar gaji RM2,000 tapi kita buat macam gaji kita RM5,000, Tuhan akan balas kot cara lain. Sama kat suri rumah. Bila kita, walaupun tak dibayar, suami tak bagi, buat sangat-sangat bagus, be so good at jadi suri rumah, jadi isteri yang bagus, itu Tuhan akan bayar cara lain. Cara tak disangka-sangka. Itu quantum tu, another level tu. Ya, ni quantum. Saya nak share tadi, Zaidah begum tadi tu. Apa benda dia buat marketing tadi? Apa benda dia buat sharing kat Facebook ke? Apa yang dia buat? Nothing tau. Dia tapi dia jaga anak dia so good. Tadi tengah kami tak sampai satu kali tangisan. Girl tak sempat dia dah ambil anak dia. Maknanya so good jaga anak tau. Maksudnya dia sangat-sangat hebat dekat jaga anak kat rumah tu. Itu salah. Oh, baru dapat rumah malam ni. Kenapa dapat rezeki yang power gila? Rumah sebiji free. Dapat makan 5-6 bulan. Tanpa dia bekerja tau. Kaya tu. Kita di struggle bina rumah kan. Tiba-tiba daripada Malaysia, out of nowhere. Wow. Kita sampai sini. Kita tanya tadi, kenapa? Ni, malam ni. Ratus-ratus ribu orang dalam ni. Sungguh. Kenapa kita ni? Yang si rumah tu, saya dah bagus. Saya pasal malam ni. Betul. Dia sangat bagus dengan anak dia. Serius. Sangat bagus dengan menguruskan rumah dia. Sangat bagus lah dia. Sangat-sangat hebat. Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Macam dia kerja bayar. Dia jaga anak dia benar rasa sayang. Wow. Thank you. Kita pun banyak belajar. Sebab kita sedang decode sebenarnya. Kita akan dibahagi mari sini. Dia macam-macam berlaku. Dan kita always decode tau. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab always mesti ada benda Tuhan nak ajar kita. Yes. Amazing ni kita ajar kat antara semua ni. Antara semua ni. Okay. Ada benda kita nak share. Okay. Macam panjang lagi. Okay. Dah sekarang ni. Cepat sikit. Dan last kali lah. Okay. So, when you become expert, that you become expert at free rumah, you become expert at kerja sendiri, you buat kerja apa, you become expert at dropship, you become expert, you will start to be known as expert. And people are expert. You tahu tak siapa nama Warren Buffett nak makan tengah hari dengan dia? Makan tengah hari tau. Orang kena bayar dia. Apa? 100 million or apa? Million of dollar. 17 millions. Kena bayar dia juta dolar. Sebab dia terlalu bagus at what you doing. Okay. Orang akan bagus. When you know, but first you become expert, you become a reporter. You must to share back apakah benda yang menyebabkan jadi. You reporter macam ni tau. Reporter kan you jadi wartawan tu. You pergi tengok kat bidang, you kata you sebagai apa sebagai penjual tapawai kan, contoh kan. Punya tapawai ni, you tengok tapawai-tapawai yang ada pun bekas-bekas yang ada kat Malaysia ni, apa dia punya kelebihan-kelebihan, you cerita balik. Yang cerita balik orang lain punya ilmu, orang lain punya ilmu ni, elok orang ni, orang disebut je ni, orang disebut je ni, orang disebut je ni. Wow, this so amazing. Kalau you seorang takaful ni kan, you cerita, okay, menurut orang ni, you report balik apa yang you baca, apa yang you jumpa, apa event you pergi kepada orang ramai. Jadi, it's very, very profound tu. You pergi tu, you must to share. Kan konsep ni hari ni, kalau saya boleh simpulkan, you jadi kaya sebab you nak add on value, kan? So, kenapa you kena share? You terpaksa share sebab you nak add on value. Dan sebab kerana you selalu share dan report kerana lain tu, sehingga orang nampak you ni sangat power. Tengok Tuan Afnan ni, dia share ni,
Menurut ni, kita tak sempat nak study tu. Dia duduk baca buku, dia duduk dengar audiobook, dia dengar itu, dia dengar dia punya pengalaman hidup. Power ni sebab dia dah, kita dah jimatkan masa kita untuk belajar benda tu. Dia simplify kepada kita. So kita bayar dia duit untuk dia bagi pada kita ilmu tu. And I'm so good at yes, dia punya kelebihan tu. So you must become expert. Bila you become expert, suruh rumah yang sangat expert, kan? Apa lagi? Agent yang sangat expert, staff yang sangat expert, founder yang sangat expert, you will get kaya raya tu sangat-sangat cepat. People will pay for you for every money yang you ada. Tahu tak magic eh, kelafnan ni kan? Setiap kali di kelas kan, orang bayar beratus-ratus, beratus ribu tu, juta tu, dia masuk kelas dia ni, orang tanya kat dia, dia tanya dalam kelas, saya pergi kelas dia tu. Tahu tak, kamu nak belajar apa? Tak ada sama-sama nak belajar apa. Just coming for kerana dia tahu, dia ni bagus. Hebat dia ni. Tapi apa nak belajar? Saya tak tahu nak belajar apa ni. Tapi saya rasa nak pergi kelas dia kan. Rasa pengalaman tu kan. Jadi sebab itulah nak sebetulnya, you all bagus gila kat you all. So janganlah saya nak jadi macam Tuan Afdan, saya nak jadi speaker ke, nak jadi calligrapher ke, nak jadi macam Ustaz Hakim ke, buat benda Ustaz Hakim buat lah benda kan. No, apa yang you buat, you buat. Tapi be so good at what you're doing. Okay. Lama lah kita ni. Berapa jauh ni? Semangat ni. Okay. So ramai yang minta saya kekalkan. Boleh saya kekalkan. Syarat dia lebih 700 kat atas share. Saya tengok nanti ni share. Kalau lebih 700 sekarang ni ada 1,800. Maknanya kalau seorang share satu pun dah okey lah. Lebih 700 share, 1,000 lah share. 1,000 share saya kekalkan sampai malam esok. Okay? Sampai malam esok. Sampai pukul 11 malam esok saya kekalkan. Lepas tu saya delete lah waktu sini. Share entah ada soal jawab tak ada kan? Apa dia? Tak ada soal jawab kan? Tak ada. Okay. Ustaz, ada yang benda nak share? That's it. Habis dah. Last kali ingat balik kesimpulan dia, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang beri makan kepada orang lain. Beri manfaat. Beri manfaat kepada orang lain. So share tu sebab apa? Sebab nak bagi manfaat tu. Okay. Share. Tengok tak share. Satu. Kan saya cerita tadi, kita ingat kena ada opportunity, kena ada ruang, kena ada peluang baru boleh jadi kaya. Ni kita jumpa tadi ni, ada uruskan kita punya korban ni. Duduk dalam kem pelarian, di tempat paling ditindas, dikelilingi oleh orang miskin, tapi dia jadi kaya raya. Kaya dia tu bukan main-main punya kaya. Berapa kita kira? 4 juta. At least 4-5 juta ringgit lah saya rasa. Sebab lembu tu 2,500 ekor tu semua dia beli pakai duit dia. Itu harga value lembu berapa juta? Kalau jangan saya kira banyak. Sebab ada grade A, grade B tu kan? Saya agak-agak dalam berapa juta? Saya kira secara ni roughly 6 juta tu. At least 6 juta untuk beli semua lembu tu. Dan dia pakai duit dia sendiri. Ini seorang pelarian ni. Jadi aku tak boleh fikir. The first time saya sampai sini, saya tengok dia pakai iPhone X. Saya kata, oh pelarian pakai iPhone X. Dan saya tak boleh imagine yang dia ni sekaya tu. Tahu tak? Tadi baru kita tahu. Kita always, apa yang dia buat ni? Apa yang dia buat kaya macam ni? Duduk dalam kem pelarian, tak boleh nak keluar kan? Lapor. Pun. Amazing ni. Tadi baru kita, bila kita pergi sembahyang asal kat situ, baru kita tahu rupanya masjid ni dia yang buat. Umur 17, kita baru lepas SPM, fikir macam-macam dah dapat duit, mesti nak belanja untuk diri sendiri. Dia ni tak. Umur 17, dia start kerja, tak ada ambil satu sen pun. Selama 7 tahun dia kumpul tu. Dan semua duit gaji tu dia buat masjid. 7 tahun pertama of hidup dia. Kan dia bagi value pada orang lain kan. Dia bagi value. Dia dapat balik. Cara-cara-cara. Ada taktikal tu. Ramai orang tanya, apa dia buat eh? Apa taktikal? Whatever you doing, you will get back lot. Because you dapat financial dia. Itu dia financial dia. Kalau you coding, dia buat kerana rasa lemak. You buat rasa lemak. Tak jadi. Tak sama. Sebab value financial dia ialah sebab dia mindset dia giving tu. Giving to others tu, mindset yang paling power tu. Yes, betul. Kalau you buat lah apa benda you buat, you jual kereta ke, jadi takafir agent ke, you jadi apa nama guru sekolah ke, whatever you doing, very good at what you do, because you are doing for others, then you always akan dapat balik. Saya beritahu, dia jual apa ni? Perabot. Siapa nak beli dalam kek pelarian? Tapi 140,000 orang tu beli kat Jack. Sebab dia siap boleh buat brand ni. Brand Jack. Gila. Tak lama. Okay. That's it. Memang amazing gila. Kita jumpa orang macam ni dalam camp pelarian. Masya Allah. Yang kita kira 6 juta tu,
6 juta tu baru kos yang dia keluarkan untuk beli lembu. Mana harta dia banyak lagi lah. Dan kalau you tahu, dalam ni kos untuk hidup untuk satu keluarga sepanjang tahun hanya RM3,000 setahun punya kos tu. Kita kira dah tadi sebab kita nak buat rebayam. Okay, oh ni nanti lepas ni saya akan umumkan projek kita tu, projek rebayam, which is kita nak bagi makan sepanjang tahun bersama bertahun-tahun pada semua 140,000 orang dalam camp ni. So kalau you nak give value, boleh contribute sekali. Sekarang kita banyak, semua banyak pakai duit sendiri je semua ni. Kita datang sini because I'm not giving. And kita nak spread this kind of culture, which is orang Melayu, orang Islam kena kaya dan give, alright. So thank you very much. Please share, saya akan kekalkan. Kalau share ni lebih daripada 1,000, live ni share lebih daripada 1,000, saya akan kekalkan for 24 hours sampai pukul 11 malam esok waktu tempatan kat sini. Maknanya pukul 1 ke 2 lah kat sana. Esok kita akan korban kan 2,700 ekor insyaAllah. So doakan. Esok saya tak boleh masuk camp sebab dibenarkan masuk hanya 5 orang. Ada hikmah tu. Kita mari 7 orang je. Kita dibenarkan masuk 5 orang je. So insyaAllah lah. Okay, doakan. Ustaz follow Ustaz Akim. Banyak lagi perkongsian daripada Ustaz Akim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.